KM Data Science Hective 8 telah diberikan challenge data science dan enam finalis terbaik telah dipilih untuk mempresentasikan pemodelan data science di depan Dewan Juri. Agenda spesial dalam acara hari ini adalah sesi on the spot interview yang memungkinkan perusahaan untuk memproses talenta secara langsung. Seluruh talenta dalam talent showcase merupakan talenta data science yang telah diseleksi dan menjalani pelatihan intensif mereka juga telah melalui tahapan persiapan karir dan hal ini membuat lulusan Hective Aid menjadi talenta yang siap kerja. Lulusan Bootcamp Data Science Hective Aid siap direkrut oleh perusahaan sebagai data scientist, data analis, data engineer, business intelligence, dan juga machine learning engineer kepada rekan-rekan rekruter maupun user yang ingin langsung bertemu dengan lulusan Hektif Aid dapat menghubungi tim Hektif Aid di meja registrasi. Agenda Talent Showcase pada hari ini diawali dengan Data Science Competition di mana enam finalis akan mempresentasikan proyeknya di depan Dewan Juri lalu Dewan Juri akan memberikan pertanyaan dan komentar. Lalu ada sesi on the spot interview, di mana para rekruter dapat langsung mewawancarai talenta yang telah dipilih di ruangan yang telah disediakan. Sesi ini akan dilaksanakan bersamaan dengan data science competition. Jadi, bagi bapak ibu yang ingin melakukan on the spot interview, dapat langsung menghubungi tim activate. Lalu, sesi terakhir akan diumumkan finalis terbaik. Kompetisi Data Science hari ini akan berlangsung secara bergiliran, di mana masing-masing finalis akan melakukan presentasi dan akan menerima komentar serta pertanyaan dari dewan juri. Dewan juri pada kompetisi Data Science hari ini adalah Bapak Sadar Baskoro Setihajit selaku Data Analytics Lead Bank Danamon. Terima kasih kehadirannya Bapak Baskoro. Oke. Uh, peserta kompetisi Data Science hari ini adalah enam orang lulusan Bootcamp Data Science Activate. Mereka diberi waktu selama 72 jam untuk mengerjakan challenge Data Science pada kompetisi hari ini. Enam finalis kita pada hari ini adalah Wawan Setiawan Syamsul dengan judul project Uncover Potential Insights, Clustering and App Product Recommendations. Lalu yang kedua ada. Ferdiansyah Ersatio dengan judul project Danamon Mobile Banking Reviews. Lalu ada Mia Yulia Nuriski dengan Leading Card. Lalu ada Ediasta Revindra Amirussalam dengan judul project Credit Card Churning Classification and Clustering. Lalu yang kelima ada Nadifa Safira dengan judul project Predictive Analysis for Credit Card Default Prevention at Bank Danamon. Lalu yang terakhir ada Zidni Yasrah Salum dengan judul project Money Laundering Analysis. Oke. Langsung saja kita masuk ke acara inti pada hari ini yaitu babak final kompetisi data science. Saya persilahkan kepada finalis pertama yaitu Wawan Setiawan Syamsul. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Wawan. Oke, okay. okay, selamat siang Bapak Ibu dari pihak juri dan pihak hiring partner dan kawan-kawan semua. Saya di sini, Wawan Setiawan, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya tentang... tentang di sini saya mengambil judul untuk e, gimana caranya uncover potensial insight dari data itu sendiri lalu dari data itu sendiri saya melakukan clustering dan juga akhirnya produk akhir saya adalah melakukan app recommendation untuk produk yang bisa dihasilkan e, ke berbagai customer yang telah di clustering itu sendiri ini merupakan overview dari presentasi ini yang dimana pada akhirnya saya akan merepresentasikan e, app itu sendiri Lalu tentang dataset. Dataset di sini yang saya gunakan adalah data dari 1999, merupakan data transaksi dari shake Bank. Dan di sini kenapa saya ambil dataset ini karena jumlah transaksinya berjuta satu juta. Lalu ide dari yang saya ambil di sini adalah pertama, eh, eh, ketika bisnis itu melakukan inovasi sebenarnya mereka bisa mengambil data-data mereka untuk mengambil insight di situ dari data, contohnya data transaksi. Dari data transaksi ini saya bisa mendefine bagaimana karakteristik atau pattern dari si customer itu sendiri. Dan akhirnya saya bisa clustering dan saya bisa memberikan rekomendasi produk untuk customer itu sendiri. Data set. yang saya gunakan ada lima data set, di mana data utama adalah transaction, lalu ada account, client, ini merupakan demografik dari client itu sendiri yang akan saya combine ke transaction ini sendiri. Jadi saya punya insight dari patternnya, lalu pattern dari demografik customer itu sendiri. Opportunity yang saya rasa saya bisa ambil pertama itu saya akan uncover potential insight dari data-data tersebut. Lalu opportunity kedua saya bisa clustering dari dari pattern transaksi mereka. Ketiga saya akan membuat uh, pro, uh, app untuk merekomendasi seperti pension package atau mortgage package atau investment package. Di sini uh, uh, saya akan mempresentasikan data secara keseluruhan. Data keseluruhan adalah uh, berdasarkan data transaksi debit card itu lebih banyak. Tapi di sini dari transaksi, total transaksi itu ada dua cluster, eh du, maksudnya dua user di mana user itu adalah disponen atau owner. Disponen itu adalah representatif. Jadi dari rekening mereka mereka tidak tidak yang bukan yang mempunyai rekening akun itu sendiri sedangkan owner adalah pihak yang mempunyai akun itu sendiri. Dan dari data transaksi tersebut owner lebih banyak te melakukan transaksi dari satu juta data transaksi apabila di analisis melalui behavior ternyata total mereka yang total mereka spending itu ternyata sangat kecil dibandingkan total apa yang mereka total ending balance di tabungan mereka sendiri. Di sini e, mengindikasikan bahwa customer itu mempunyai financial planning yang baik. Lalu berdasarkan kota, berdasarkan demografik, saya ambil tiga kota yang terbesar di mana tipe-tipe transaksi yang paling banyak terjadi adalah, pertama adalah standard payment, e, payment sehari-hari, lalu payment statement, lalu interest credit, dan banyak juga ternyata di keempat itu ada untuk pembayaran rumah, household. Lalu ini adalah trend analisis. Dari tren dari data yang saya dapatkan, ternyata perusahaan mempunyai trend yang sangat positif untuk bisnisnya itu sendiri. Tapi untuk itu saya melihat pattern, di mana banyak transaksi itu terjadi di bulan Desember. Mungkin saya bisa simpulkan atau saya ambil asumsi kalau di bulan Desember itu mungkin karena Efek dari year end sale atau mungkin public holiday, customer melakukan banyak transaksi. Lalu, ini adalah relationship between populasi dengan rasio urban, rasio penduduk kotanya. Ternyata ada sedikit positif linear, tapi tidak terlalu signifikan. Kedua, di sini adalah mencari linear regression dari disek populasi dengan average salary terdapat positif linear di mana semakin banyaknya inhabitants maka average juga semakin bertambah. Average salary makin bertambah. Lalu masuk ke clustering. Clustering saya di sini memakai beberapa tahapan di mana untuk mendapatkan clustering saya melakukan data merge, lalu feature scaling, numeric scaling, PCA, kmeans habis itu saya evaluasi dengan silhouette scoring. Dan didapatkan hasil ini adalah fitur-fitur yang terdapat dari table-table uh, yang saya punya dan dari data table ini saya menggunakan threshold 0,7 di mana 0,7 itu berguna untuk mencari fitur mana dengan 7% 7% correlation score terdapatkan fitur-fitur seperti ini. Dan ini adalah fitur-fitur yang berguna untuk modeling clustering kita. Setelah melakukan clustering dan mengevaluasi dengan cluster scoring, saya memilih cluster 5. karena setelah di cluster 5 itu sendiri signifikan score dari scoring itu sendiri signifikan menurun dan setelah dilihat juga clustering 5 data customer kita itu sangat terbagi dengan bagus. Lalu inilah hasil dari clustering. Ini adalah pattern-pattern dari customer kita berdasarkan clustering dari 1 sampai 5. Di mana seperti mungkin dari penjelasan dari cluster yang sebelah sini dia paling banyak melakukan transaksi. Tapi apabila kita melihat dari all age pension payment, dia tidak punya transaksi tentang all pension payments. Mungkin kita bisa klasifikan kalau cluster yang sebelah sini uh, bukan customer uh, personal, mungkin dia makanya dia tidak punya interest pada all pension payment. Dari semua data tersebut saya, klasifikas saya klasifikasikan dengan lima level, mulai, dimulai dari low sampai extremely high didapat kluster kluster dengan total amount seperti berikut dan kluster berikutnya. Setelah ini setelah dapat mendefinisikan customer itu sendiri, saya membuat mockup produk di mana mockup produk ini hanyalah mockup yang mungkin nantinya akan bisa diisi dengan program produk-produk eh, bank, bank yang sesuai untuk dari customer itu sendiri. Masuk ke modeling. Ini merupakan machine learning yang saya buat dan dimasukkan ke modeling. Berikut adalah data-data yang saya sudah masukkan berdasarkan data real dari tabel tersebut. Dan apabila saya predik. dengan algoritma clustering tadi, sistem dapat menyimpulkan bahwa customer dengan nomor customer ID 176 mendapatkan rekomendasi produk untuk pension pro. Lalu untuk investment dia mendapatkan rekomendasi untuk balance portfolio plus, lalu untuk mortgage dia mendapatkan home flex mortgage. Seperti itu. Itu adalah ini adalah berikut adalah contoh mungkin untuk kedepannya untuk improvisasi produk ini bisa lebih disesuaikan lagi dengan domain knowledge itu sendiri. Tentu dari aplikasi yang dibuat apa apa bisnis implikasi yang bisa berdampak pada perusahaan itu sendiri. Pertama, dengan tailor product offering, dengan kita me menyusun sebuah produk yang sangat linear dengan customer itu sendiri, kita dapat memaksimalkan uh, memaksimalkan minat dari customer itu sendiri. Karena dari kemampuan customer itu sendiri, mereka dapat menyesuaikan dengan produk apa yang kita berikan. Lalu dengan clustering kita punya kesempatan untuk bagaimana kita menentukan marketing strategi kita. Gimana marketing strategi itu e, bisa kita berikan kepada customer yang pas dengan cluster yang pas. Lalu risk management, customer experience, dan brand service allocation. Sekian presentasi saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Baik, terima kasih uh, Wawan atas presentasinya. Kita beri tepuk tangan dulu. Langsung saja, waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Baskoro untuk memberikan pertanyaan dan juga feedback. Oke, okay, terima kasih, Wawan. Ini slide-nya sudah diubah ternyata ya? Agak berbeda soalnya dengan yang saya lihat uh, kemarin. It's good. Uh, ada enhancement beberapa uh, poin di sini. Oke, okay, yang pertama saya ingin uh, melihat juga di feature selection coba tadi. Oke, okay, correlation threshold uh, 0.7 gitu ya. Uh, yeah. Cash withdrawal, amount, balance, debit, payment. Oke, okay. ada berapa tuh? Itu ada 11. Oke, okay, 11. Kemudian yang di uh, hasilnya tadi, di clustering-nya, Ah, bukan di oh. apa tadi yang cluster zero bla 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 tadi uh, moderate high oh, yang ini. di slide apa itu moderate high segala macam Nah di sini hanya sembilan. Kenapa? Hmm. Uh. Untuk penjelasan ini mungkin uh, client lain saya untuk uh, mungkin kurang memasukkan sisa dari dua fitur itu sendiri. Nah pertanyaannya adalah sisanya itu tadi dua tadi, uh, seberapa importance variabelnya terhadap cluster ini? Untuk modeling dia sangat important karena saya menggunakan 0,7 threshold. Uh, tapi untuk ini sendiri uh, ad, uh, summary ini adalah hasil dari mengklasifikan ini. In, yang tampil di sini adalah bukan fitur selection tapi keseluruhan data sebelum fitur hmm. selection. Fitur mana aja yang missing dari tadi? Di sini, sorry, eh, pertanyaan gini deh. Yang lima ini memang benar-benar kamu ambil hanya dari sembilan tadi kan? Atau sebelas? Tetapi yang dua nggak dimasukin ke sini. Sebelas, tapi yang kurang belum dimasukin. Oh, berarti udah include sebelas, tapi 2 nya nggak di slide, ya. ada di slide aja gitu Betul. ya? Oke oh, oke, okay, okay. ya udah kalau gitu, oke. Okay. Hmm. Oke, okay. nah dari sini kan tadi ada rekomendasi ya, produk gitu kan. Ya. Nah, cuma saya kurang begitu paham tuh, artinya gini, saya udah melakukan clustering, ada lima cluster gitu kan. Then, I assume bahwa each cluster will have their own uh, product priority. Betul, betul ya? Betul. Nah, kalau saya lihat tadi kan kamu, uh, apa namanya, satu produk tapi apa namanya, nggak menjelaskan, ini cluster yang mana sih, gitu. Tapi lebih tersebar tuh, uh, kamu lebih melihat dari sisi karakteristiknya. Ya, yeah. ya yeah, gitu kan. Coba yeah. kamu lihat tadi deh. Nah, uh, kamu mau sebutin ada pensiun plus, ada apa lagi tuh, pensiun plus, home start mortgage, sama growth fund starter, gitu kan. So, kalau aku ngomongin pensiun plus, katakanlah, itu, Akan mengadres klaster yang mana e, di, e, dari produk ini sebenarnya, le, dasi tanpa pengembangan, di mana produk ini hanya mengambil dari karakteristik tadi yang sudah dibangun di sini. Pak. Ya, cuma ini. kan artinya, kan e, aku bisa ngambil karakteristik karakteristik, karakteristik yang ini kan e, artinya gini: satu produk itu akan terjadi across cluster dong, gitu ya. Betul, ya betul, kalau dari sini ya, ya. gitu kan? No. Kalau begitu ceritanya, saya jadi bingung. So, customer mana yang harus saya address? Ya. Terima kasih. Karena tujuannya clustering kan apa? Betul. Iya kan? Ya. Nah, you got the point ya. Oke. Ya, okay. ya uh, apa namanya? Kalau dari sisi, uh, apa namanya sih? Uh, Technicalnya, uh, saya kira kamu udah cukup oke okay, gitu ya. Uh, tadi menggunakan apa tadi? K-means clustering. K-means clustering. Ya, kan? Oh ya, satu lagi deh, satu lagi back ke silhouette score tadi ya. Nah, kenapa kamu nggak ambil yang cluster 2? Karena silhouette score-nya tinggi. De, dari data yang saya gunakan, saya juga memplotting dari hasil clustering itu sendiri. Hmm. Dari mungkin kalau dalam bentuk plotnya di situ ada proses dari algoritmanya di mana dari cluster 2 memang significantly juga menurun. Cuman hmm. dari 2 sampai 8 Uh, saya ingin mencari di mana elbow dari si data tersebut. Dan lalu terlalu, saya melakukan silhouette scoring agar mendapatkan elbow tersebut. Karena dari grafiknya sendiri 2 sampai 8 itu hmm. tidak terlihat ada ter terlihat signifikan penukikan dari model klasifikasi uh, clustering itu sendiri. Hmm. Maka dari situ saya melakukan silhouette scoring di mana dia me scoring tiap uh, cluster itu sendiri lalu saya kenapa saya memilih lima karena mungkin dari 50 sampai ke 44 hanya e, e, algoritma masih bisa berfungsi betul dengan penurunan 6 persen sedangkan masuk ke enam dia hampir berkurang sampai 11 persen di situ saya menentukan elbow methodnya ada di cluster 5. oke okay. hmm, oke okay. Uh, back to cluster lagi deh tadi, yang table cluster tadi, moderate, high, very high, extremely high, low. Oke, okay. kamu mendefin lima berarti ya, lima. Lima tingkatan berdasarkan tingkatan dari. ya, dari ini. situ ya. Hmm. Oke. Okay. Mungkin satu lagi ya, uh, back ke tadi tuh yang IDE, IDE kamu tuh tadi. Nah, stop, stop. Tadi, stop. Nah, next, next, satu lagi. Nah, ini. So, uh, business bisnis opportunity itu terkadang tampak di depan, depan mata gitu ya. Tanpa kita harus susah-susah untuk uh, bikin, apa sih namanya, uh, sam sophisticated things, gitu, kayak machine learning lah, apa segala macam gitu. Karena at the end adalah uh, ketika kita di uh, company gitu ya, growth, revenue, yeah. customer, uh, apa namanya, acquisition seperti itu, itu yang important buat kita gitu kan. So, uh, kalau dari sini, dari sini aja, menurutmu apa satu use case mungkin yang bisa Uh, kamu kerjain tuh untuk mengadres apa what gitu what things gitu dari ya dari sini aja grafik ini uh -uh. dari grafik ini saya melihat bahwa uh, total trans uh, total uh, dana balance tapi ini data summary Pak uh, general in general dari sini saya bisa melihat kalau customer itu sangat melakukan transaksi untuk pengeluaran sangat sedikit dan mereka lebih banyak meninggalkan uh, eh fund di akunnya mereka sendiri. Dari sini kita bisa menawarkan mungkin karena kurangnya transaksi kita bisa meningkatkan seperti promo dan lain-lain untuk meningkatkan kemauan berbelanja. Lalu untuk ke behavior savingnya sendiri kita bisa mengasihkan over produk-produk saving aja daripada duitnya hanya mengendap E, tidak ada peningkatan, kita bisa alihkan ke investment mungkin dengan atau dengan data seperti ini. Kamu punya kemampuan untuk mortgage rumah dengan biaya segini. Oke, okay, good point ya. Yeah, seperti itu ya. Yeah. So, even dengan data seperti ini aja nggak perlu susah-susah tuh. Kancing uh, data ya, gitu. Kita sudah bisa mendefend nih. Oh, opportunity -nya apa? Kalau ini balance-nya lebih tinggi, dan ini nih transaksi kan ya. Melalui keseluruhan, transaksi, transaksi, kan? transaksi ya, kan? transaksi kan? Gitu artinya apa? Oh, customer ini hanya saving aja nih. Gitu, ya. kalau cuma saving doang, ya itu harus diimbangi dengan lending dari bank. Pursa. Gitu kan? Kalau enggak, apa boncos? Iya, iya kan? Gitu, e, apa namanya revenue kita pasti akan turun. Kenapa? Karena balance ini pun, e, adalah liabilities, sebenarnya, buat banking, gitu ya. Nah, harus diimbangi dengan transaksi yang naik. Itu. Karena dengan transisi naik artinya apa? Free base income-nya meningkat, hmm. ya kan? Gitu. Nah ini kalau uh, ada satu lagi misalkan landing komponen landing gitu dilihat uh, grafis seperti apa? Kalau landing-nya juga bisa uh, memenuhi apa? At least at least kan di apa? 80% persen misalkan dari balance, nah itu very good enough. gitu Iya. Hmm. Gitu. But it's okay. Uh, kamu tadi me jawab dengan mengalihkan ke apa investment seperti itu ya? ya investment atau mortgage atau kamu tahu produk-produk uh, investment yang di banking? produk-produk investment yang produk. di banking kamu tahu nggak? dari aja, banking gitu. investment mungkin deposito hmm? lalu ada mungkin mungkin sekarang juga ada banyak seperti surat berharga oke 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 saya kira itu aja dari saya terima kasih wawan ya. ya terima kasih pak yeah. Baik, terima kasih Pak Baskoro atas pertanyaannya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mawan Setiawan. Ini Mas Mawan yang ditanyain, saya yang deg-degan loh ya. Jadi nanti mungkin ini bisa sebagai preview untuk teman-teman finalis yang lain, bahwa nanti pertanyaannya akan sangat kritis dari Pak Baskoro ya. Baik, terima kasih Mas Mawan kasih. atas presentasinya. Baiklah, itulah tadi presentasi dari finalis pertama kita pada hari ini. Nah, sebelum memasuki presentasi kedua, kami ingin mengumumkan bahwa sesi on the spot interview telah dibuka bagi Bapak dan Ibu rekruter yang telah mendaftar untuk interview. Tim kami akan segera menghubungi Bapak dan Ibu. Sebelum kita lanjut ke presentasi kedua, mari kita saksikan video perkenalan dari lulusan. Bootcamp Data Science Active 8 kelas remote. Nah, semua peserta kelas remote ini hari ini ada yang uh, hadir di sini, nanti bisa Bapak Ibu berkenalan dengan mereka dan ada juga yang hadir secara online melalui Zoom. Nah, kita lihat dulu video perkenalan dari mereka. Sudah siap Mbak Dinda videonya? Baik. Kita saksikan bersama-sama video perkenalan dari graduates Active 8. Nama saya Arvin Melvilo, biasa dipanggil Arvin atau Vilo. Saya memiliki background di teknik informatika, tepatnya lulusan S2 di Windows University, jurusan magister teknik informatika. Di HectiveX sendiri, saya belajar mengerjakan beberapa proyek machine learning dan hal tersebut membuat saya mampu mengerti mengena mengenai beberapa model machine learning lebih mendalam dan mengatasi data-data yang sesuai sebelum diprediksi ke dalam machine learning. Dengan pengalaman saya di data analis dan data engineer, sebelum saya masuk ke X, saya yakin saya dapat lebih cepat beradaptasi di perusahaan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, saya rasa saya merupakan kandidat yang tepat, as a data scientist ataupun data analis. Halo semuanya, saya Farhan. Apakah Anda tahu cara menentukan nasabah mana yang kemungkinan tidak melunasi pinjamannya, dan juga kerugian yang ditanggung oleh perusahaan jika nasabah tersebut tidak membayar? Nah, saya tahu cara untuk menentukan nasabah yang mana, dan juga kerugian perusahaan yang ditanggung dengan cara menggunakan machine learning dari scikit-learn seperti klasifikasi itu untuk menentukan nasabah yang mana yang melunasi atau tidak dan juga menggunakan regresi untuk menentukan perhitungan yang kerugian ditanggung oleh perusahaan oke terima kasih Hai, saya Desi Ranto seorang data science head HKB yang sebelumnya memiliki background sarjana teknik fisika. Pada final project ini, saya memprediksikan klien yang akan berlangganan deposito berjangka untuk memanfaatkan jumlah klien yang akan berlangganan sesuai dengan biaya marketing yang dikeluarkan. Didapatkan modal terbaik adalah tuning fixed boosting dengan tingkat akurasi hingga 88%. Untuk project lainnya, bisa langsung ke link saya di Desi Kumala. Terima kasih. Good day, everybody. I'm Edy and I'm a former graphic designer who is diving into the world of data analysis with a strong creative mindset. My graphic design experiences has given me an eye for aesthetic and a an knack for problem solving. Now, as a data analyst, I'm really passionate about translating complex information into a clear, captivating visual stories. So, let's work together to turn data into an engaging narrative that drives informed business decision. Thank you. Bayangkan sebuah project kampanye marketing tanpa analisa dan evaluasi adalah seperti melemparkan ayam ke laut. Kehilangan arah, tak tahu harus melangkah kemana. Namun project yang saya buat telah menganalisa kinerja kampanye yang dijalankan oleh bank XYZ dan membentuk model klasifikasi yang memprediksi apakah customer memberikan respon positif terhadap kampanye yang dijalankan. Saya juga memberikan wawasan bisnis yang membantu campaign marketing Anda melangkah ke arah yang lebih baik, bukan hanya meluncur tanpa arah. Terima kasih. Uh, perkenalkan, nama saya adalah Zidnia Salom Saya adalah seorang data scientist yang baru saja menyelesaikan pendidikan di bootcamp Hacktivate. Saat ini saya masih melanjutkan pendidikan formal saya dengan mengikuti kuliah di universitas terbuka pada jurusan sistem informasi. Pada final project ini, saya mengambil topik tentang money laundering. Saya membuat model machine learning untuk memprediksi apakah ada indikasi pencucian uang pada suatu transaksi. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Mehdi Salat Ismail, dan saya memiliki antusias yang besar dalam dunia data dan analisis. Saya percaya bahwa data memiliki potensi yang besar dalam memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan. Saya ingin berkontribusi dengan menerapkan kemampuan analisis saya untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan strategi yang lebih efektif. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Adi Satria Wijayanto. Saya merupakan staf dari Event Base 20 Remote. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proyek saya yaitu tentang edisi terhadap pelanggan kartu kredit kemudian ada dua penanganan yang akan saya bahas pertama adalah karakteristik pelanggan manakah yang lebih cenderung untuk cerdan. apakah model yang dibentuk sudah baik dalam memprediksi pelanggan cerdan? mohon penjelasan jika saya memberikan gambaran yang jelas terima kasih halo saya Mufli. dan salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dalam salam adalah dengan memperjual belikannya. Entah saat itu naik, kita menjualnya atau masa rendah, kita membelinya. Tetapi kita harus tahu kapan saat dia tinggi maupun saat dia rendah. Oleh karena itu, saya membuat model prediksi untuk 30 hari ke depan untuk 10 saham. Sehingga, meningkatkan profitabilitas, meningkatkan portofolio, dan meningkatkan perputaran modal. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Hello. My name is Ahmad Hafiz, I'm a Data Science graduate who have bachelor degree in mechanical engineering from Bandung Institute of Technologies. i've worked for five years as engineers in companies that provide consulting services and throughout my careers i have learned how to research and develop products, communicate ideas to other people, and lead projects. now i've set my eyes to data science career path and i'm looking forward to have a career with you. thank you. so, hello. Um... Do you have a problem with uh, customer churning from uh, credit card usage? Well, I have the solution for you. So, for the solution, we are going to use a uh, machine learning technology to decide whether the customer to see whether the customer is going to churn or not, and then we're going to use that uh, information to give the customer. maybe like a uh, discount or better service so they don't turn anymore so yeah thank you very much Halo semuanya, nama saya William, dan di dunia yang penuh tantangan saat ini memprediksi kegagalan bayar pelanggan menjadi krusial bagi bisnis. Apakah seorang pelanggan akan gagal bayar? Pertanyaan yang menantang, namun machine learning punya jawabannya. Saya mengumpulkan sejumlah besar data pelanggan lalu membuat sebuah model machine learning dan membuat model tersebut belajar dari data yang saya perlukan. Model ini memprediksi fitur dan pola tersembunyi yang mungkin terlewatkan oleh mata manusia. Ketika seorang pelanggan mengajukan pinjaman, model ini akan secara instan memprediksi kemungkinan gagal bayar. Dengan bertindak berdasarkan prediksi ini, bisnis dapat mengambil langkah proaktif untuk mengurangi resiko. Berkat machine learning, bisnis dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas, meminimalkan gagal bayar, dan membuat kesehatan finansial yang lebih baik untuk kita semua. Oke, okay, sekian terima kasih. Halo, saya Wiputra. Saya berpengalaman sebagai business development dan co-founder yang berhasil menarik 100 ribu pengikut dalam waktu 3 tahun dengan pendekatan analisis dan strategi yang kuat. Pendidikan di Activate memberikan saya keahlian dalam Python, SQL, statistika, machine learning, dan business insight. Pengalaman saya sebagai co-founder dan business development bersama dengan keterampilan teknis yang saya peroleh dari Activate memberikan saya kombinasi yang sempurna untuk menjadi seorang data scientist di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Hi there, I'm Ferdi, a data analyst and data scientist who loves to exploring data to find new cool pattern and answer important question. Um I'm all about helping teams to make a smart choice using facts. Let's dig into your data challenge together and make things happen. Baiklah, itu tadi video perkenalan dari peserta Data Science Bootcamp Hective 8 yang uh, melakukannya secara remote. Dan nanti Bapak Ibu juga dapat bertemu dengan mereka di dalam breakout room uh, untuk yang hadir online. Dan untuk yang hadir offline, Bapak Ibu dapat bertemu di ruangan yang sudah kami sediakan untuk melakukan interview. Dan saya juga ingin menginformasikan bahwa lulusan Hective 8 saat ini juga tengah membuka booth di exhibition room di mana Bapak Ibu dapat berbicara langsung bersama dengan lulusan Hective Aid dan bertanya-tanya lebih jauh mengenai final project yang sudah mereka kerjakan. Baiklah, langsung saja kita beralih ke presentasi kedua yaitu dari Ferdian Syah Ersatio dengan final project yang berjudul Danamon Mobile Banking Reviews. Silahkan. Uh, Oke, okay. Uh, selamat siang, judges. Perkenalkan, nama aku Ferdian Syair Dan hari ini kita akan membahas mengenai emosi. Nah, sebagai warga Jakarta, kita pasti paham banget dengan emosi. Tapi emosi di sini itu uh, bukanlah emosi yang marah-marah atau lainnya. Emosi di sini kita akan membahas bagaimana komputer memahami uh, emosi dari manusia. Nah, karena hari ini kita akan membahas mengenai Danamon Mobile Banking Review. Uh, agenda kita hari ini yang pertama itu ada introduction, kemudian kita akan memahami data dan yang ketiga kita akan melakukan sentimen analisis. Setelah melakukan sentimen analisis, kita dapat melakukan kategorisasi topik dan uh, kita dapat mengambil kesimpulan tentang apa yang sudah kita lakukan. Oke, okay, yang pertama kita harus mengetahui dulu mengenai problem statement yang terjadi. Uh, kita tahu bahwa sekarang ini adalah era digitalisasi. Tentunya semua orang memiliki sosial media dan juga perusahaan-perusahaan akan berlomba-lomba untuk going digital. Nah, itu perbankan juga akan melakukan digitalisasi dengan cara membuat aplikasi mobile banking yang akan berguna untuk para penggunanya. Tetapi aplikasi ini setiap saat akan terus mengalami perubahan atau update nah bagaimana kita dapat melakukan update yang tepat uh, update yang tepat adalah dengan mendengarkan uh, keluhan dari customer kita dengan cara melakukan sentimen analisis untuk menentukan apakah customer yang menggunakan aplikasi ini uh, sebenarnya menyukai atau tidak menyukai atau biasa-biasa saja terhadap aplikasi kita setelah kita melakukan sentimen analisis kita dapat melakukan kategorisasi topik untuk menentukan apakah hal-hal uh, yang dapat diimprove dan hal-hal yang dapat di pertahankan dari aplikasi kita ini uh, untuk data collection uh, saya melakukan scraping data dari Google Play Store uh, terhadap review aplikasi bank danamon Oke okay, uh, data yang saya dapatkan uh, berjumlah 6653 baris dan 12 kolom yang terdiri kurang lebih dari rating konten-konten uh, atau review yang dilakukan dan uh, Uh, tanggal tanggal dari data itu di lakukan. Oke. Okay. Berikutnya adalah rating. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa rating 5 itu menempati posisi, uh, menempati posisi tertinggi dengan presentase 41,9%. Namun, kita juga harus melihat pada posisi kedua yaitu rating 1. Harusnya rating jika kita memiliki aplikasi dengan rating 5 uh, rating satu ini harusnya kecil, tetapi di sini kita mendapati bahwa rating dengan bintang satu itu ada pada angka 38,5 persen, yang artinya cukup besar. Sehingga ini kita dapat menelusuri lebih lanjut mengenai mengapa hal ini terjadi. Kemudian uh, kapan sih komen ini dibuat? Nah, berdasarkan tahun kita dapat melihat bahwa tahun 2022 merupakan tahun terbanyak uh, aplikasi kita ini diberikan review oleh para pengguna aplikasi. Kemudian uh, komentar yang diberikan oleh para pengguna ini ber, uh, paling banyak menggunakan kata saya dan kita juga dapat melihat di sini bahwa ada beberapa sentimen positif dan sentimen negatif. Seperti positifnya, seperti up, mantap, bagus, dan sentimen negatifnya, seperti tidak bisa, nggak bisa, ribet, dan lainnya. Oke, okay, uh, dari tadi kita sudah membahas mengenai sentimen analisis. Sebenarnya, sentimen analisis ini apa sih? Nah, sentimen analisis ini adalah cara komputer untuk uh, menganalisis teks data, untuk menentukan uh, apakah uh, kita ini berbicara dengan nada yang positif, negatif, atau netral. Dan eh, tujuannya adalah untuk memahami perasaan para pengguna terhadap sesuatu hal yang dilakukan. Eh, Sentimen analisis ini dilakukan dengan menggunakan pretrain model dari Roberta Indonesia eh, dan menghasilkan tiga klasifikasi. Yang pertama ada negatif dengan eh, hampir 4 hampir 50 persen ya kita dapat lihat 49,3 persen, kemudian netral 16,7 persen. Dan positif 33,9%. Setelah kita melakukan sentimen analisis, kita dapat menentukan topik untuk melakukan improvement dan uh, dan menahan apa saja uh, aplik uh, apa saja fitur yang cukup bagus dalam aplikasi kita. Di sini kita melakukan kategorisasi secara general terhadap se seluruh sentimen. Jadi tidak terbagi dari sentimen positif, negatif dan netral. Di sini kita menggunakan LDA atau Latent Dirichlet Allocation untuk melakukan kategorisasi. Ini adalah uh, machine learning yang normal digunakan pada modeling di teks analisis. Setelah melakukan topik modeling, kita mendapatkan lima topik utama. Yang pertama ada user experience, app features, question and engagement, opinion on banking app, dan mixed feedback and technical issues. Sekarang kita melihat topik distribusi dari setiap sentimen. Pada positif sentimen kita mendapati bahwa user experience kita uh, adalah hal yang menjadi topik paling tinggi pada positif sentimen dengan angka 40,6%. Kemudian pada netral sentiment kita mendapati bahwa question dan engagement mendapati posisi pertama sebanyak 27,6%. Ini artinya apa? Menurut saya ini pada sentimen netral para pengguna aplikasi ini menanyakan mengenai aplikasi mobile banking seperti bagaimana dan caranya seperti itu. Sedangkan pada, distribu, pada topik distribution di negative sentiment kita mendapati bahwa Data ini terbagi secara merata, tetapi saya mengurgensikan bahwa mixed feedback and technical issue harus segera diresolve karena uh, memiliki uh, peringkat paling tinggi sebesar 22,5%. Conclusion yang dapat diambil adalah uh, data kita memiliki imbalance sentimen, yaitu negatif sentimen lebih banyak dibandingkan dengan sentimen yang lain. Kemudian karena negatif sentimen ini lebih banyak, saya menyarankan untuk segera memperbaiki technical issues, seperti yang tadi sudah divisualisasikan. Ini untuk uh, membantu para users atau pengguna kita untuk merasakan menggunakan aplikasi lebih nyaman, dan uh, yang terakhir itu adalah user-centric approach, uh, dengan mengimprove lagi aplikasi berdasarkan feedback user yang telah kita lakukan saat ini, dan uh, berfokus untuk improvement-improvement ke depannya. Sebelum kita akhiri, kita dapat melihat uh, dashboard dan mencoba model yang sudah kita buat. Nah, di dashboard ini kita dapat melihat uh, dapat melihat berdasarkan dapat memfilter data berdasarkan sentimen dan uh, versi aplikasi. Seperti misalkan kita akan mencoba versi aplikasi 1.2.5, kita dapat melihat bahwa di, aplik, di versi ini, bintang 1 memiliki posisi 51,4% yang mengartikan bahwa e, versi ini sepertinya kurang baik jika dibandingkan dengan versi-versi yang lain. Berikutnya ada model, kita dapat mencoba menuliskan hmm, aplikasi sudah cukup baik. Dan kita dapat menganalisis sentimen, apakah ini sentimen positif, negatif, atau netral. Dan didapati bahwa ini memiliki sentimen positif, dan kita juga bisa mencari topik apa sih yang sedang dibicarakan dari aplikasi ini, eh, dari oh ternyata ini membicarakan mengenai Opinion on Banking App. Uh, beri, uh, sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Oke, baik, langsung saja ke Pak Baskoro, silahkan untuk pertanyaan dan juga komentarnya. Oke, okay, terima kasih Ferdians uh, ya. Oke. Okay. Uh, tadi ada sentimen analisis kan ada negatif, positif, yes. uh, netral gitu ya. Yeah. Uh, step by stepnya seperti apa sih? Oke, okay. uh, maksudnya base step untuk menentukan positif, negatif. Oke. Okay. Uh, untuk saya karena kita kan e, dalam pengerjaan final project ini juga terbatas dengan waktu. Jadi saya berpikir apabila saya mencoba untuk membuat model sendiri itu akan terlalu e, memakan waktu yang panjang. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan pre-trained model yang sudah ada di Hugging Face dan menggunakannya secara langsung terhadap dataset begitu. Oke, berarti kamu udah memakai data yang memang udah terflag ini netral negatif atau positif Betul, itu ya. Betul. Bukan Modelnya Uh, maksudnya, bukan kamu membuat uh, apa namanya, benar-benar dari di Pro Review, hmm. kemudian kamu melakukan. Oke, okay. ya, karena uh, kenapa saya hmm. menggunakan pretend? Karena menurut saya, untuk menentukan apakah... Uh, ini sentimen positif, negatif atau netral itu memerlukan ahli bahasa karena bisa saja uh, saya mengatakan sebuah kalimat yang sama dengan teman yang lain, tetapi uh, uh, saya mengatakannya dengan uh, nada yang positif dan teman saya bisa saja mengatakannya dengan nada yang negatif gitu. Jadi uh, menurut saya menggunakan pretend model ini sudah uh, merupakan sebuah keputusan yang tepat mengingat uh, waktu yang diberikan dalam pengerjaan final project ini gitu. Oke. Okay. Kalau begitu kamu berhasil mempermainkan emosi saya sebenarnya <laughs> karena saya pikir uh, apa netral positif negatif ini something yang memang kamu direv uh, dari raw data yang memang benar-benar uh, di apa diambil gitu ya oh, benar-benar. Karena uh, kalau seperti ini jadinya uh, apa namanya uh, result ini hanya sebatas memang udah ada masalah flaggingnya, gitu kan sebenarnya gitu. Saya pikir tadinya ketika kamu membuat itu adalah uh, oke, okay, kamu membuat uh, extract datanya, kemudian kamu membuat uh, kayak semacam uh, negative word uh, library-nya hmm. seperti itu dari ya mungkin kamu bikin apa sih namanya kayak bigram trigram big dari korpus, mungkin kamu bisa ngambil ya korp, mungkin kalau dari sini ya mungkin korpusnya ya dari review-review uh, tadi gitu kan. Hmm gitu. Enggak ya tapi ya? Enggak. Enggak ya, oke. Okay. Kemudian, uh, menurutmu apakah ada korelasinya tuh uh, antara sentimen analisis ini dengan current uh, review score gitu ya? Ini kamu ambil data kapan tuh? Uh, ini diambilnya satu hari setelah final projects diumumkan. Setelah tanggal 16 Juli enggak? Gimana? Setelah tanggal 16 Juli berarti ya? Iya. enam 16 Juli? Iya. Ya? Oke. Okay. Kamu tahu enggak 16 Juli apa? Hari apa? enggak tahu ya <laughs> Itu hari bersejarah buat Dana Dana Ulang tahun Danamon gitu. Oke. Okay. Uh, sebelum 16 Juli itu memang uh, ratingnya uh, di Bigbro kita itu enggak uh, sampai 4. Uh, sekarang itu di 4,3 gitu ya. Iya. Nah, kalau dilihat dari datamu tadi, coba back ke slide tadi itu ya. Ke yang mana? Ke yang uh, rating rating Oke. dan ini. Oh sorry, ini rating. Satu lagi yang ada negatif, positif, netralnya tadi mana tadi? Negatif, positif, netral. Ini atau oh atau dashboardnya? Um, yang pie chart tapi yang ini. kan tadi ada tuh yang netral, negatif. Oh oke okay, oke. Okay. Nih. Nah ini maksudnya. Ya. Nah, menurutmu ada nggak korelasinya antara uh, hasil sentimen analisis ini dengan scoringnya ini review dari? Eh, uh, apa namanya reviewer gitu? Karena kalau dilihat di dilihat, dilihat sini kan negatifnya lebih banyak tuh. Betul ya? Kan, eh, uh, almost 50% gitu loh. Sedangkan, eh, uh, kok di rating di Bank Pro nya bisa 4.3 poin tiga gitu? asumsinya kan, kalau dengan rating 4.3 poin tiga positifnya harus lebih banyak. Iya, betul. Nah, so gimana tuh? Menjawabnya kebetulan kemarin waktu scraping data aku juga lihat kan di aplikasi di Bank Pro lewat Google Play itu dia belum sampai di angka 4 kan masih di 3, sekian. Cuma hmm. kemarin dicek lagi ternyata dia sudah di angka 4,34,4 gitu Pak. Jadi menurut saya ada korelasi. Cuma bisa saja orang ini memberikan rating 4 tetapi dengan sentimen yang negatif gitu kan bisa aja misal kita naik naik aplikasi ojek online cuma kita nggak puas sama drivernya tapi kita karena kebiasaan kasih bintang lima kita langsung kasih bintang lima aja gitu. Hmm kasihan gitu ya. Iya betul karena kasihan bisa juga. Oke okay. uh, tapi ada saintifiknya nggak kamu? Kalau uh, uh, kalau saintifiknya saya sih belum research ya pak. Belum ya. Iya belum research. Oke. Okay. <laughs> hmm. Nextnya tadi kan ada topik tuh ada lima topik ya? Iya betul. Itu gimana cara mau mendefin topik-topiknya tadi itu? Oke okay, jadi uh, sebenarnya topik ini tuh dibuat dengan kita mencari uh, skor dulu uh, skor tertinggi dan pada saat melakukan coding kita mendapatkan skor tertinggi itu pada angka 5. Coherence coherence score ada di angka 5. Jadi uh, dengan menggunakan model LDA ini kita menentukan bahwa ada lima model. Kemudian si model LDA ini mengeluarkan kata-kata dari setiap topik kata-kata uh, yang paling ser, uh, yang berbobot paling tinggi dari hmm. setiap topik itu. Hmm. Nah di sini seperti bagus, bantu, manfaat, mudah dan transaksi. Sebenarnya ini topik ini itu e, interpretasi dari saya setelah membaca dari kata-kata ini yang hmm. e, memiliki bobot paling tinggi dari data. Gitu. Hmm. Oke, okay. berarti sebenarnya keluarnya kan sebenarnya scoring dari kata-kata ini gitu iya, kan betul. ya. Jadi kita kamu bilang mantap, solid, good, mudah easy, transaksi, and login gitu. Kamu bilang itu opini gitu kan? Iya. Kenapa yang ini kayak nih? Work like, lengkap, komprehensif, ribet, download mobile banking itu nggak masukin opini juga. Uh, sebenarnya bisa aja, cuma saya waktu menentukan untuk uh, ini, kira-kira ini topiknya tentang apa ya? Yang pada saat melakukan topik itu, yang kepikiran itu tentang app features, bukan tentang opinion on banking gitu. Jadi, sebenarnya ini. Based on siapa yang buat codingannya, gitu bisa aja. Kalau saya buat lima e, topiknya seperti ini, tapi bisa aja juga teman yang lain buat. Topiknya berbeda dengan yang ini, gitu ya. Yeah. Saya setuju, it's good, ya. Maksudnya, kamu e, bisa mendefend your own topic, gitu yes. kan? Ya, but e, di sini jadi bias karena kamu Betul. bikin ada opinion of banking app. Yeah. Kenapa? Karena semuanya itu jadinya opini, sebenarnya kan. Iya sih. Iya kan. Ya, Review ya, itu apa? Opini sebenarnya kan gitu. Iya. Ya, hmm. kan. Ya weather memang e, ketika dia let's say, e, pas itu di bank pro kemudian lagi lemot misalkan itu, hmm. gitu, maka dia oh ini lemot misalkan gitu kan. Hmm. Tapi ketika di bank pro nya lancar dia nggak bilang oh lancar nggak kan ya. gitu kan. Jadi so all ini about opinion gitu loh. Betul. betul. Nah ketika kamu buang opinion on banking app dibuang itu akan lebih bagus sebenarnya. Karena apa? Karena semuanya opini ya? Iya, yeah, maksudnya itu satu, uh, udah. Hmm. Opini memang udah opini, tapi maksudnya adalah kita bisa mengadres apa sih sebenarnya yang diomongin sama customer. Betul. Gitu. So, event ini pun sebenarnya not enough gitu ya hmm. buat di bisnis. Gitu. Tau gak kenapa? Karena bias dari programmer itu No, it's not bias. Bias tadi udah solve karena memang opini, tadi ada opini. Hmm. Tapi ini uh, jawabannya sebenarnya adalah kurang dalam. So, sentiment analysis is good. Kita tahu oh ini positif, negatif segala macam ya. Dan itu pun kamu missing sebenarnya di sini karena yeah. uh, part di situ kamu nggak kerjain kan sebenarnya yeah. gitu kan. Nah, and then kamu udah mendefine uh, application review topic, topic classification yeah. ya kan? Di sini kamu melakukan topic classification sebenarnya. Betul? Betul. Nah, nextnya ada ada lagi Ketika mau classifying this topic, it's okay, up-feature katakanlah gitu. But, customer ini ngomongin apa tentang up-feature? Apanya, feature apanya nih itu yang harus diimprove, ya Iya kan? Iya. Yep. Apakah feature kredit-kredit uh, card-nya? Apakah feature uh, tabungannya? Apakah feature apanya? Gitu. Iya kan? Yeah. Lebih spesifik. Uh. Nah, gitu. User experience, ya tadi ngomongin mungkin kebanyakan lemot gitu ya atau apalagi user experience itu? Misalkan bagus, gitu. nah bagus, good. Ya ini pun sebenarnya uh, agak susah kamu berdefend ke user experience ya. Mm -hmm. Karena itu pun uh, bisa jadi masuk ke opini tadi kan gitu kan. Uh, bagus sama keren gitu kan sebenarnya kan dua hal yang similar sebenarnya kan gitu kan. Yeah. Nah tapi uh, masuk adalah, Ketika kita ngomongin topik ini, mestinya ada satu lagi uh, kayak topik modeling lah seperti gitu. Coba kamu browsing nanti ya di yeah, itu sure. pasti akan ada uh, di teks uh, machine learning itu ada namanya teks modeling gitu. Di mana kamu bisa memodelkan oh ini orang-orang itu lagi ngomongin apa sih gitu. Nah gitu, okay. itu mungkin uh, masukan dari aku. Oke, okay, thank you. Okay. Karena at the end uh, sebagai company. Mm -hmm. Ya, kita harus tahu mengadres feature mana yang harus kita uh, apa namanya? benahi misalkan yeah, gitu. program itu jelek gitu ya. Atau user experience dalam hal ini apa itu yang harus kita benahi gitu ya. Ya. Yeah. Sampai ke level detail seperti itu. Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay, thank you. Thank you. Oke, okay, bye. Oke, okay, terima kasih Pak Baskoro untuk komentar dan juga pertanyaan yang sangat insightful ya untuk teman-teman. Oke, okay, uh, selanjutnya kita akan panggilkan peserta berikutnya, yaitu Sorry. Mia Yulia Nurizki Silahkan naik atas panggung. good afternoon, everyone. Uh, i am mia yulia, and today i'm going to present my final project, that is loan approval prediction and customer segmentation at lending card. lending card is a financial company that help people get money loan. in order to do that, for the efficiency for the credit, Assessment. We need to create machine learning uh, prediction of loan approval, and then to maximize our revenue, we need to do an approach strategy based on uh, based on the customer segmentation. Okay. Um, before we get in into the model, we did some uh, data analysis from the dataset. There are about four thousand entries in this dataset, include. Uh, from this based on the loan approval status sixty three percent customers are approved, and thirty seven customers are rejected. This shows that still many customers who apply for a loan, but they don't evaluate themselves uh, about their uh, risk profile, so they got rejected and it's unfortunate for the company also because this may be a potential customers, so we may offer them with another loan program that, make, uh, that could make them uh, approve. If you look at the loan term distribution, people who apply for two and for two and four uh, term are likely to be approved and lowly to be rejected. Maybe this is likely due to the lower risk of default. Uh, based on the CIBIL score, CIBIL score is like a credit score, but from in, in India, if we see from the CIBIL score, we see that there are a high correlation between the CIBIL score and approved people who have lower CIBIL score are likely to be rejected. And then, if we see from the asset, the asset is uh, more or less the same. Uh, it has no specific correlation, but we could use asset as a, collateral by bo as a collateral by borrowers when applying for loans. OK, let's uh, move to the first modeling, that is classification machine learning to predict loan approval. In this data set, I did some data cleaning and then uh, select the features. Features that selected are civil score and loan term with high correlation Then other features, and then did some feature scaling and then the last, we did modeling. From the model, I used three models that is, decision tree, random forest, and gradient boosting classifier. From those three models, we got that the best model is gradient boosting classifier. Now we look uh, from the confusion matrix. The zero means uh, approved, and one means rejected. In this model, the, in this uh, confusion matrix, the model could predict accurate on the true value about 95% and then could predict the false positive about 2% false positive means when people are, should be rejected but the model predicted as approved and this could be disaster to the company so we should minimize this value and that's the last one because this model has the lowest standard deviation uh, or error value and we did some to optimize the model we did some tuning in the, the model and the final score of this model could predict accurate about 98% as we have mentioned before that we want to segmentate our customer we use uh, customer segmentation with clustering machine learning the workflow is quite the same, but the only difference is the features selected are only numerical values, uh, sorry, numerical features, and the modeling used are chemins. And based on the silhouette score, the optimum cluster is two clusters. And we get that uh, we divide it into two class. that is, class A and class B. Class A as a middle up, middle up class who have higher asset value, higher loan amount, and higher annual income. and then class b, who has middle low, that, is, that we label as middle low, who have high, uh, lower asset value, lower loan amount, and lower annual income. so for the business strategy, if a person are rejected from class a, we may offer them with higher loan amount for business use and uh, for other alternative, we may uh, offer them uh, just a finance consultant. and then if a person are rejected from class b, we may offer them with smaller loan with flexible term. and we did, like, we offered them like increased loan amount program. it means, like, if they uh, smoothly pay for the first loan, and then the second loan, we could increase their maximum loan amount. Okay, so I'll show you how the model works. So uh, if a person has a high CBL score and then a high, high long term, the model will predict it as approved. But if the person has a lower CBL score, it should be rejected. So we should offer them with another program. To offer them with another program, we define the cluster first. If they don't have income or they don't have asset value and, also, and else, the cluster should be from class B okay that's the how the model works. but despite its high in accuracy, this model could uh, we need to do some improvement. first, we need to test with more data set because uh, i tested with like low data set that only have 4000 entry we are afraid that if the model tested in a large or a big data it could have like bad performance so in the future we need to test it again and then uh, to explore we need to explore more about the segmentation strategy since i what i've mentioned before is very general we need to explore maybe from their economical behavior or um, their daily needs. the conclusion is through the gradient boosting model, we have 98 accurate. so this company could save time without manually assess loan approval. and our, on the other side, companies' credibility increased. and we could maximize Our revenue by offering alternative loan program based on their cluster that are highly to be approved from the rejected customer. Thank you. Oke, okay, thank you so much, Mia. Terima kasih atas presentasinya. Langsung saja waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Baskoro untuk memberikan pertanyaan dan juga feedback. Oke, okay, terima kasih, Mia. Eh, Panitia, ini memang bahasa Inggris itu jadi satu nilai tambahan atau gimana ya? Enggak. Enggak, enggak, enggak? enggak, Pak. Oh, enggak ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, Mia. Uh, tadi kan uh, feature importance-nya coba dilihatin lagi deh. Kemana, Pak? Yang feature importance-nya ada enggak tadi? Feature selection, feature importance. Oh, uh, ini. Yang... Ah, udah. Ini, ini, ini aja berarti ya. Oke, okay, berarti ada dua aja nih. Yeah. Si, si bill score sama long term. Iya, yeah, karena kan ceknya pakai Peak matrix correlation, Pak. Yeah. Di antara semua fitur yang paling tinggi korelasinya, itu ini sisanya di bawah 0,0. Oke, okay. nah, eh, uh, ini kan kenapa kamu pakai data India ya, pada sibil score ini ya, gitu ya. Seumpama nih, sibil score kita hilangkan dari dataset. What do you think? Uh, jadinya apa tuh? Selected featuresnya. Jadi kalau sibil score-nya mungkin uh, jadi loan term aja sih Pak. Soalnya kalau dari distribusi yang sebelumnya yang ini, eh, nah kalau dari distribusi ini kayak di antara yang approve sama yang nggak approve tuh nggak beda jauh gitu Pak. Distribusi apa ya maksudnya asetnya gitu. Di data ada berapa uh, feature di situ? Ada kalau enggak salah 7, Pak. Ada aset, asetnya itu ada 4. Ada eh oke, okay, nyampe di sini aja, Pak. Ini, ini fiturnya ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 kurang lebih sampai ada yang enggak masuk sih, Pak, di sini. 7 sampai 10. Hmm. Ada yeah. fitur kategoriknya juga. Tapi karena ini yang dimunculin cluster jadi kategoriknya enggak masuk sih. Oke. Okay. Nah ini pertanyaanku, kalau sibil skornya dihilangkan ya. ya, menurutmu yang jadi e, importersnya mana aja? Hmm, kalau berdasarkan. Kamu kalau mau running, coba running sedikit nggak apa-apa loh, is okay loh. Running modelnya lagi. Running modelnya tanpa sibil skor? Hmm. Oh di notebook pak? Hmm. boleh. Hmm. Agak lama tapi pak hmm? Agak lama. Iya, <laughs> di running dulu kan ya, di notebooknya berarti. Uh, kalau kalau, kalau cukup online? ya, kalau cukup waktunya ya. Boleh pak, coba ya pak. Sambil menunggu, menurutmu apa tadi uh, yang important menurutmu dari atribut-atribut lainnya tadi? Gimana Pak? Boleh ulang? Uh, tadi ya, yang feature importer tadi oh, itu okay. uh, kan ada dua aja kan tadi mm -hmm. kan si Cibil si Score sama Loan Term. Kalau Cibil si Score dihilangkan, mungkin jadinya cuma Loan Term. Mm -mm. Ada, ada lagi nggak selain Loan Term yang menurutmu potensial di sini? Loan Amount sih Pak loan amount. Mm -mm, loan amount sama aset. Sama aset. Oke. Mm -mm. Oke, okay. okay, kita tunggu lah ya. ya Nanti pak. hasilnya ada kan? Oke. Okay. Nah, uh, si model ini eh uh, kamu pakai yang apa tadi? Gradient boosting tadi 98%. Itu eh uh, kamu tes dari apa namanya? Uh, tes datanya, testing datanya kan. Kamu masih punya nggak tes apa namanya data set lainnya gitu oh. di luar yang kamu training sama kamu testing? Oh data set fullnya? Mm -mm. Ada pak? Model sekarang bisa nggak di fit ke situ terus berapa persen akurasinya? Berarti di run di notebook lagi ya pak? Iya. Yeah. Oke. Okay. Coba hmm, kalau di sini Pak. Uh, ini ini sebelum saya turunin civil si score-nya ya Pak. Oke, okay. ya udah ini, ini aja dulu Yang Apa? punya korelasi. Hmm di atas 0,0 itu ada aset kemudian sama jumlah apa nih namanya Lerman. jumlah pinjaman yang diajukan jumlah pinjaman yang diajukan ya oke okay. mau tetap dicoba di oh, gak usah usah udah di sini aja oke okay. income kenapa enggak hmm. itu dia juga pak. Income mungkin karena kalau di dataset ini karena nggak terlalu berpengaruh, mungkin distribusinya sama kali ya pak antara yang approve sama yang diterima. Jadinya di sini nggak ada korelasi yang signifikan gitu di income. Hmm, berubah begitu ya? Iya. Oke, okay. si bill score itu apa sih? Credit score. Credit score. Iya. Yeah. Komponennya kamu tahu nggak apa aja? Enggak pak. ya. Pasti dia calculate ada aset, yes. Income pasti ada di situ. Jadi sebenarnya si bill score ini kenapa dia tinggi? Karena dia udah merepresent dari semua gabungan dari eh, apa namanya atribut-atribut dari customer itu sendiri sebenarnya gitu. Dan supaya di situ udah langsung si bill score paling tinggi gitu kan. Bad kita cek misalnya kredit score kita misalkan di OJK seperti itu. Dan langsung ketahuan oh ini apa kredit score berapa seperti itu kan. Nah ini sama. Jadi uh, apa sih namanya? Pas kebetulan kamu punya datanya dapat sibil score gitu kan. Buat mungkin di data ketika di ya, di apply di uh, apa namanya di company misalkan belum tentu ada gitu kan. Nah, kalau belum tentu ada, artinya kan kita memang harus di -ref dari data-data yang ada gitu kan, atribut-atribut yang ada gitu kan, entah kamu mau pakai apa namanya engineering the feature gitu ya, It's up to you gitu, tapi uh, kita harus mengolah di data yang kita punya gitu loh. Gitu. Uh, apa namanya? That's why Aku pengen tahu gimana cara kamu mendefine feature importance tuh gitu, ketika kamu kalau skornya ini dihilangkan, gitu ya, oke? Okay. Itu itu satu. Kemudian yang clustering, uh, kenapa hanya hanya dua ya? Kamu nggak liatin di sini elbow poinnya di mana? Clustering, uh, kalau clustering saya purely ambil dari silhouette score sih pak, dari menurut mm -hmm. silhouette score, mm -hmm. uh, skor yang paling optimum itu kalau clusternya clusternya dua. Terus kalau dari grafik ini yang grafiknya paling stabil itu klasternya dua, jadi saya pilih. Terus abis itu dihitung dari central tendensisnya kayak rata-rata, rata-rata aset yang dipunya, terus rata-rata uh, jumlah pinjaman sama rata-rata uh, income tahunannya kebagi tuh yang dari menang, saya anggapnya jadi menengah ke bawah dan menengah ke atas. Oke, okay. berarti kan ada kelas A, kelas B gitu ya? Ya. Yeah. Kalau sebenarnya ada middle up, ada middle low. Uh, Oke okay lah tujuh ribu 22, 22 Loan amount. Oke. Okay, rekomendasinya tadi apa? Hmm, ini rekomendasi untuk kalau mereka rejected dari kelas A itu uh, mungkin kasih loan amount untuk uh, hanya untuk urusan bisnis. Mm -hmm. Kemudian, kalau misalkan dia mau, nggak mau pakai pinjaman, kita tawarkan jasa lain. Sebenarnya, ini untuk alternatif aja: finance consultant. Oke, okay. terus untuk kelas B, kasih mungkin. Kalau kelas B, karena ditolak, mungkin karena sibil, sekolahnya rendah atau loan yang diajukan itu terlalu tinggi, jadi kasih dia, uh, kasih mereka uh, smaller loan amount. Oke. Okay. Nah, gimana korelasinya ini? Resultmu ini dengan tadi, feature importance. Kan kamu tadi mendefend bahwa tenor atau term e, apa, pinjaman itu kan berpengaruh, kan? Mm -mm. Ya. Yeah. nah, impactnya ke sini apa? Uh, Sebenarnya impactnya itu kalau long term itu lebih berhubungannya sama si kredit skornya sih Pak. Jadi kalau misalkan dia, aku udah coba-coba model, kalau meskipun dia si skornya tinggi, mau ajuin long term berapapun akan diterima. Karena uh, yang korelasinya paling tinggi kan dia sampai 98% tadi ya, sama si loan approval. Sedangkan seandainya dia si skornya rendah, uh, jadi di loan amount-nya itu terbatas sama Jum, apa bulannya itu sedikit gitu nggak bisa ngajuin pinjaman yang long termnya panjang-panjang itu yang mana kelas mana yang tadi yang kamu bilang apa si bil score sekolah sedikit nggak bisa panjang-panjang itu yang mana oh itu penjelasan juga. <laughs> tapi kalau hubungannya sama ini <laughs> hmm, ya mungkin oh karena tadi kan uh, bapak bilang si, si bill score itu ngaruhnya dari Aset dan segala macam mungkin kalau di kelas B, karena asetnya lebih sedikit, jadi kita kasih e, loan-nya tuh yang sedikit. Oke, okay. soalnya di slide sebelumnya aku lihat itu di nya itu ada kamu nyebutin juga e, apa namanya e, yang A itu larger amount tapi short e, tenor. Kalau salah gitu, kata-katanya shorter tenor. Kalau yang itu ada flexible tenor gitu, kalau salah. Aku mereview slidemu yang sebelumnya sebenarnya gitu, tapi yang di sini ini kayaknya dihilangkan tuh ya, yang tenur. ya kan? Nah, justru itu menjadi pertanyaan kenapa kamu hilangkan seperti itu? Karena, uh, at the end, lama tenor dari apa tuh namanya nih, uh, pinjaman itu akan mempengaruhi juga dengan besarnya loan, hmm. ya kan? Ya, ya kan? dan juga uh, apa namanya, uh, impact juga dari sisi income-nya gitu kan. Ya, contoh misalkan income-nya tadi uh, 10 juta katakanlah gitu, 10 juta kemudian dia mau uh, kemampuan dia untuk membayar pinjaman katakanlah di 5 juta gitu ya. Kalau kita hitung misalkan uh, 50% gitu, uh, 5 juta berarti kan 5 juta itu uh, apa namanya, berapa lama dia ingin meminjam ya kan kalau satu tahun berarti apa lima kali dua belas saja enam puluh juta ya kan artinya apa ketika dia minjam seratus juta nggak akan bisa dong kalau dia hanya setahun tapi ketika dipanjangin tenornya jadi lima tahun mungkin jadinya bisa Hanya gitu so uh, poinnya di sini adalah tenornya uh, apa tenurnya itu benar akan important di sana gitu dan harusnya terrepresent juga dari konklusinya gitu. So, kamu menghilangkan sesuatu yang penting sebenarnya di sini. Oke, okay, itu aja ya. Thank you. Baik, terima kasih terima. Pak Baskoro. Dan terima kasih Mbak Mia untuk presentasinya. Baik, selanjutnya adalah kita ada Mas Edi Sudah siap ya Mas Edi? Sudah tarik napas dulu, buang napas dulu ya, jangan gugup. Baiklah langsung saja waktu dan tempat saya berikan kepada Star Revindra dengan judul final projectnya Credit Card Churning Classification and Clustering. Tes, oke. Okay. Oke, okay, selamat uh, selamat sore pada Bapak Baskoro dan teman-teman dari Hectivate. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan project final saya yaitu credit card credit card churn prediction untuk klasifikasi dan clustering. Sudah. Sudah, oke. Okay. Oke, langsung saja masuk ke topiknya. Seperti yang kita ketahui, tingkat churn dari pelanggan adalah hal yang tidak diinginkan oleh setiap perusahaan. Oleh karena itu, di sini saya ingin menciptakan sebuah sistem untuk melakukan mitigasi terhadap customer credit card churn pada sebuah banking company. Gimana caranya? Kita akan melakukan klasifikasi terlebih dahulu pada customer lalu kita akan melakukan clustering pada uh, customer yang terindikasi akan churn. Setelah itu kita dapat memberikan decision uh, apakah yang akan kita lakukan terhadap customer yang akan churn tersebut. Oke, okay, untuk klasifikasi sendiri di sini saya akan menggunakan 4 model untuk uh, awalan dari project ini yaitu ada SVC, decision tree, random forest dan XGBoost. Lalu saya akan melakukan penilaian terhadap performa model tersebut menggunakan recall. Di sini recall dipakai karena kita ingin mengurangi impact dari false negatif atau prediksi di mana customer tersebut tidak terprediksi sebagai churn padahal seharusnya customer tersebut adalah customer yang churn. Sehingga ini dapat berdampak pada revenue perusahaan. Nah, dari model yang terbaik akan kita pilih untuk dilakukan hyperparameter tuning nantinya dan akan kita jadikan sebagai final model. Untuk clustering sendiri, di sini saya akan menggunakan k-means untuk melakukan clustering dan menggunakan PCA atau principal component analysis untuk melakukan visualisasi pada cluster nantinya. Oke, kita masuk ke datasetnya. Di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle untuk predicting credit card customer segmentation dengan jumlah fitur 23 fitur dan jumlah baris data sebanyak 10.000 baris data. Oke, okay, untuk distribusi data di sini dapat kita lihat bahwa jumlah customer yang tidak churn jumlahnya jauh lebih banyak uh, daripada customer yang churn. Oleh karena itu nantinya saya akan menerapkan resampling pada data ini dengan menggunakan teknik upsampling. Yaitu saya akan menaikkan jumlah uh, sampel dari data customer yang akan churn sehingga datanya nanti lebih seimbang. Oke, okay, uh, untuk fitur lainnya dapat kita lihat pada contohnya di sini transaction count. Kita dapat lihat bahwa untuk existing customer jumlah transaksi mereka itu uh, lumayan banyak uh, dengan nilai paling banyak sekitar 120 dan dengan rata-rata di antara 60 sampai 100 transaksi yang mereka lakukan. Sedangkan untuk customer yang churn jumlah transaksi yang dilakukan cukup sedikit dengan hanya maksimal berkisar antara 80 transaksi dengan rata-rata transaksi 40 hingga 60 transaksi. oke okay, uh, Setelah itu kita dapat melakukan fitur engineering seperti fitur scaling, fitur selection, uh, encoding dan juga melakukan capping pada outliers yang kita temukan. Untuk hasil modeling sendiri di sini didapatkan model terbaik yaitu XGBoost. E, karena tadi kita menggunakan recall, di sini didapatkan recall yang cukup bagus dengan nilai satu untuk kelas negatif serta nilai 0,98 untuk kelas positif dan didapatkan akurasi keseluruhan dari model yaitu 99 persen. Di mana ini artinya model dapat dengan baik e, memprediksi apakah customer itu akan churn atau tidak dengan tingkat error hanya satu persen. Oke, okay, dapat kita lihat juga pada confusion matrix di sini. Kita lihat untuk prediksi yang false. Di sini ada false uh, negatifnya dan false positif didapatkan jumlah yang sedikit dengan false negatif 4 dan false positifnya sebanyak 50. Ini berarti model memang sudah cukup bagus dalam prediksi customer yang akan churn. Nah, setelah kita memiliki klasifikasi nih terhadap hmm, customer yang akan churn, kita dapat uh, terapkan clustering pada customer yang churn tersebut. Oke, okay, untuk menentukan jumlah klaster yang akan kita gunakan, di sini kita saya menggunakan dua metode yaitu elbow method serta silhouette score untuk menentukan jumlah klaster yang optimal dan didapatkan klaster yang optimal adalah sejumlah dua klaster sesuai uh, dua metode tersebut. Oke, okay, setelah itu kita dapat melakukan analisis terhadap karakteristik dari masing-masing klaster -masing tersebut. Uh, setelah saya lakukan analisis terhadap semua fitur terdapat dua fitur ini yang paling menonjol perbedaan antara dua klasternya. Yaitu yang pertama ada nilai transaksi dan yang kedua ada jumlah transaksi. Oke, untuk klaster nol sendiri karakteristiknya adalah customer tersebut memiliki high spending serta high usage frequency. Dengan untuk klaster satu sendiri, customer tersebut adalah low spending dan low usage frequency berdasarkan dua distribusi tersebut. Setelah itu, kita dapat melakukan visualisasi pada klaster yang telah dihasilkan, dan didapatkan visualisasi seperti ini, di mana sumbu X akan menggambarkan spending dari kredit card dan frekuensi penggunaannya. Di mana semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin tinggi, sedangkan untuk sumbu Y menggambarkan behavior lain dari user tersebut, yang di mana tidak terlalu berpengaruh terhadap klaster, karena dibaginya dalam sumbu-nya. Oke, okay, sehingga setelah melakukan kedua pemodelan tersebut yaitu klasifikasi dan clustering didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Untuk kesimpulan modelnya di sini, didapatkan nilai yang sangat bagus yaitu akurasi sebesar 99% dan nilai recall yang sangat tinggi yaitu satu untuk kelas negatif dan 0,98 untuk kelas positif. Dan untuk clusteringnya sendiri, model ini juga sangat bagus karena sudah menghasilkan cluster dengan data tanpa cluster yang overlapping. Sehingga dapat dikatakan bahwa klasternya sudah sangat bagus tersegregasinya sehingga model ini dapat kita simpulkan bahwa sudah good fit dan dapat digunakan untuk dilanjutkan ke testing phase nantinya. Oke, untuk bisnis conclusion sendiri di sini untuk mengurangi tingkat churn dari customer kita ter dapat terapkan sesuai cluster mereka masing-masing. Untuk cluster sendiri satu, untuk customer yang spending kita dapat terapkan rewards and recognition, personalized financial solution, financial education dan untuk yang cluster 2 atau customer low spending kita dapat terapkan increase credit limit dan benefit lalu kita berikan value proposition apa sih dari kredit atau kredit kita yang dapat menarik mereka lalu kita dapat melakukan review pada fee yang kita berikan terhadap customer tersebut. Sedangkan untuk general customer yang akan churn, kita dapat lakukan exit survey, di mana kita mencari tahu apa sih yang membuat mereka meninggalkan kartu kredit kita. Lalu kita juga dapat menerapkan win back campaign, di mana kita akan melakukan interaksi ulang dengan customer yang pernah berlangganan kredit card kita, dan coba kita tarik lagi dengan memberikan insentif-insentif. Oke, untuk contoh pemodelannya dapat kita lihat pada dashboard. Oke okay, dengan customer uh, dengan data seperti ini, apabila kita lakukan uh, prediksi maka akan dihasilkan bahwa customer ini merupakan customer yang akan churn dan dia tergolong sebagai cluster 2 dengan behavior low spend amount dan low usage frequency. Oleh karena itu kita dapat menerapkan beberapa hal seperti uh, yang tertera di sini. Oke okay, sekian dari saya. Terima kasih apabila ada pertanyaan di Oke okay, baik tepuk tangan dulu dong untuk Mas Ediasta. Oke, okay, berikutnya silakan Pak Baskoro untuk pertanyaan dan juga tanggapannya. Oke. Okay, thank you Ediasta. Eh uh, tolong di slide yang akurasi tadi berapa? Uh, setelahnya tadi akurasi 99% ya kalau enggak salah ya. Okay lah. Nah, Uh, ini kamu training testingnya berapa persen? Kenapa? Training testingnya berapa persen? Dari tadi uh, berapa total datamu? Total datanya 10.000. ribu. 10 ribu aja. Sepuluh yeah. ribu ya, kan ada kurang lebih 1.500 lima ratus yang yeah. gitu ya. Yeah. Uh, uh, untuk tesnya saya gunakan 25% persen dari total datanya. Dua puluh persen. Yeah. Oke. Okay. Menurutmu ini. Uh, Something yang itu go to be true gak sih? Sebenarnya iya Pak, e, karena kan saya hanya testing menggunakan data hmm. yang udah ada ya dan belum diterapkan untuk ke data-data baru. Jadi bisa jadi sebenarnya model ini overfitting. Jadi masih perlu dilakukan testing lebih lanjut. Oke. Okay. Oke, okay. kamu aware tentang itu ya berarti Betul. ya. Oke. Okay. kamu punya data lainnya nggak di luar itu? E, untuk Dating data dengan data eksternal nggak ada ya. Iya, untuk data dengan fitur yang sama belum ada. Belum ada ya. ya. Jadi kamu benar-benar e, apa namanya? Ngambil sepuluh ribu, kamu bagi tujuh lima dua lima. Ya, kamu uh, training apa? Testing pakai data itu aja, gitu ya, Ya, pas sembilan gitu kan? Iya, betul, Pak. Oke, oh, oke, okay. okay. tapi kamu aware ya tentang itu? Ya, iya. Eh, uh, tadi, feature apa, feature apa tadi yang di... apa tadi? Eh, uh, di... mohon maaf, Pak, di mana? feature fiturnya apa aja tadi di eksibus itu? Oh, yang mau uh, untuk fiturnya mungkin ya. saya tunjukkan codingannya. Uh. Uh, di sini kamu nggak jelasin kan? Tidak dimasukkan ke slide-nya pak. Oke untuk di eksibusnya sendiri sebenarnya saya udah lakukan uh, hitung korelasinya terlebih dahulu untuk data mereka di sini menggunakan Pearson dan untuk kategorikalnya saya gunakan Spearman di sini. Uh, ada beberapa fitur yang saya hapus seperti contohnya yang memiliki uh, nilai korelasi rendah di sini seperti average open to buy. itu korelasinya kan nol jadi tidak saya pakai sedangkan data lain ini nah, saya pakai karena sebenarnya memang masih ada korelasinya terhadap uh, prediksi churn tapi mungkin nanti uh, bisa kita teliti la lebih lanjut lagi apabila ternyata uh, misal nilai ini rendah ya apakah itu sebenarnya ngaruh nggak sih ke prediksi klasifikasinya tersebut itu pak Oke okay, dari sini apa aja tuh yang kamu apa ambil importansnya uh, yang kita ambil banyak sih jadi kalau yang di drop itu kurang lebih yang di sini pak jadi ada age tidak kita pakai jumlah uh, tanggungan tidak kita pakai jumlah mereka sudah menggunakan kartu kredit tidak pakai kredit limitnya tidak eh kredit limitnya sebenarnya low tapi karena sebenarnya mungkin berpengaruh ya terhadap penggunaan mereka jadi saya pakai terus ada average open to buy itu pak average open to buy apa sih uh, jadi seberapa banyak seperman saya itu seberapa banyak eh, apa namanya? dana yang dialokasikan mereka untuk dipakai bertransaksi seperti itu, Pak. Itu kayak total trans CT itu Pak, total transaction ya? Ya, total CT transaction apa? count. Jadi jumlah count. mereka Jum, menggunakan Jumlah mereka menggunakan itu enggak iya. masuk situ. Itu masuk, Pak karena nilainya besar ya, dia 0,37 minus. Oke, hasilnya tadi kayak apa tadi? Kalau untuk hasil klasternya apa ya? Iya. Hmm. Jadi hasil klasternya didapatkan kasar seperti ini Pak. Cluster 1 high span um, high amount, high span frequency, cluster cluster 0, cluster 1 low span. Oke, okay. conclusion-nya Oh, ini mungkin penamaannya Pak tadi. Uh, uh, ya, cluster, yeah. 0, cluster 0 itu yang mana? Cluster 1 berarti? Yang cluster 1 berarti Pak, betul. Oh, Oke. Okay. Ya. Yeah. Uh, ini simple, tapi impactful. Yeah. Maksudnya itu cluster tadi ya. Maksudnya kamu harus menulisnya cluster 0, cluster 1. Oh, kalau cluster iya. 1, cluster 2, ya kalau di cluster 1, cluster 2, gitu ya, maksudnya itu. gitu. Oke. Okay. Konklusi <tuh> ini kamu ambil dari mana? Uh, sebenarnya saya coba ini, uh, lihat beberapa data-data ini ya, misal kayak contoh yang cluster ini yang customer low spend, dia akan jumlah penggunaannya sedikit, jadi kita coba berikan apa namanya, mungkin karena mereka jumlah penggunaannya sedikit, bisa jadi income-nya sedikit, bisa jadi uh, karena limitnya juga kecil gitu, uh, jadi coba kita berikan, eh, gimana sih kalau kita increase credit limitnya gitu, dan kita berikan benefit-benefit uh, dari penggunaan kartu kredit itu Pak. Oke okay, kamu ngomongin limit, tapi tadi coba back ke, ke saya sebelumnya. Nah, di sini kamu nggak ngomongin limit loh. Kamu uh, cuma pak. ngomongin spending amount sama frekuensi. Uh, betul pak. Jadi sebelumnya uh, sebelum menemukan dua fitur ini, saya melakukan pair plot terhadap semua fiturnya. Uh, dan ditemukan sebenarnya korelasi antara klaster ini dengan fitur-fitur yang lain itu tidak terlalu jelas uh, pemisahan antara klasternya. Jadi misal pada contoh credit limit uh, itu ada Customer dengan kredit limit rendah, tapi juga dia termasuk customer yang high spend amount dan high usage frekuensi seperti itu, Pak. Jadi untuk pendefinisian clusternya kita gunakan dua fitur ini. Oke. Okay. Artinya ketika kamu memberikan conclusion, itu jangan melebar oh, baik, Pak. Dari finding yang ada, hmm, baik, Pak. gitu ya. Ketika kamu mungkin oke, okay, cluster 0, cluster one, kamu identitas hanya dua, spending amount sama usage frequency, sebagai feature importance ya, uh, maksudnya uh, di cluster ini, ya. Berarti kamu harus mendefend something dari dua ini aja, baik pak. Oke, okay. kecuali kalau kamu memang bikin tadi ada, kamu ngomongin limit segala macam gitu ya, uh, apalagi tadi, ya. Itu, itu kamu masukin sebagai uh, definisi dari clusternya, baik pak. Oke, okay, cluster zero itu apa? Oke, okay, yang punya uh, apa tadi itu high high limit, high frekuensi, kemudian apa tadi itu? high expanding. Iya, high expanding apa yeah. segala macam gitu yeah. ya. Nah, kecuali kamu bisa mendefend itu, kamu baru bisa bikin konklusinya ya bisa dari situ, gitu. Right. Gitu. ya. Betul Jadi betul. jangan melebar. Kalau kalau melebar begitu uh, artinya conclusionmu ini hanya Ide asumsi, asumsi ya. nah, gitu oke. Okay. Baik, Pak. Oh yeah. itu aja sih dari aku. Thank you ya. Yeah. Oke, okay, baik. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Edi Asta. Oke, okay. kita langsung ya ke dua peserta terakhir, yaitu Nadiva Safira. silakan Nadifa Safira. Okay. いい <NYU> Okay, um, good afternoon, everyone, instructors, hiring partners. My name is Nadifa Safira, and in today's presentation, I will guide you through my final project presentation, which is predictive analysis for credit card default prevention at Bank Denamon. I collected the data set from the open source Kaggle and the time span is from April to September 2005. Before we move on, here's a little overview on what I am going to discuss with you today. Uh, from defining the problem until the model deployment simulation. In the modern financial landscape, credit card default poses significant challenges for banks. The ability to predict and manage this default is crucial for maintaining a healthy credit portfolio and minimizing financial losses. Therefore, our problem statement is foreseeing credit card payment default among clients of Bank Danamon, whereas our objective is to decrease the count of. Uh, of the customers labeled as default and create a precise prediction model that can estimate the likelihood of credit card users getting a default. Let's move on to the data exploration. In this data exploration, I mainly focus on the demography of the customers. Based on the information it presented in the pie chart that most of the Danamon's uh, customers are female up to 60.4%. Next, this chart shows a distribution of default customers and non-defaulted customers. Around 77.9% of the customers are in a secure position without any instances of credit cards default. However, for the remaining 22.1% of the customers, their status has been labeled as a default. Well, this happens when customers doesn't pay their um, credit card balances by the deadlines. As a result, their credit cards get frozen. As for this block box plot, it illustrates a notable trend where customers with higher credit card limits are less likely to default. Conversely, those who default tend to have a lower credit limits. This relationship shows that credit limits can affect whether people will be defaulting or not. Having a higher credit card limit might have a better financial management. For convenience, I have grouped the ages into three different categories. The first one is young adults ranging from 21st until 39 years old. The second one is adults, 40 up to 59 years old, and the last one is retired, 60s and above. From the chart, we can, uh, we can tell that 20,000 of the individuals belongs to the category of young adults, and 8,000 of them belongs to the adults, and the lastly, uh, the smaller portion of retire group with only 339 individuals. This demographic breaks down helps BangdaNamon to understand their customers better. They can use this info to make services and plan that seats a, every, uh, every age group wants and their needs. Now we will see the distribution of the defaults by their age group. It is evident that a majority of defaults are occurring within the age categories of young adults and adults. Well, looking at the bar chart, we see interesting spending patterns based on each age group. The retired age group um, spend the most on average in the latest month. This means that maybe retirees have um, different spending preferences or financial needs. On the other hand, young adults spend the least uh, compared to the other um, age group category. This uh, might cause because younger people usually have less income or less money rather than the other two um, age group categories. And this also shows that spending habits changes across ages, maybe because of their income, their family or even their lifestyle. Moving on to the features that shows a strong relation with defaulted customers. The features are primarily located within the payment related customers, such as pay zero, two, three, four, five, six, and also limit balance. Pay zero up to pay six indicates the customer's repayment status per month from April to September. Transitioning to the technical aspect, for finding the best model, I use an automated, automated machine learning tools called PyCaret. The reason why I decided to use PyCaret because it offers a time saving for the machi entire machine learning workflow. Based on the result, XGBoost model demonstrated the highest F1 score compared to other models, which the model could predict up to 74% of accuracy based on um, the F1 score. Why did I use F1 score as a metric to compare between the models? It is simply because I think both of the classes are equally important as number 0 indicates that the non defaulted customers and number 1 indicates the defaulted customers in this case we need to minimize the false negatives along with the false positive as for false negatives are when the system wrongly predicts a customer who will not get churn sorry who will not get a default but in reality they will risking a financial losses for the bank and as for the false negative it's when the system wrongly predicts a customers will default when they won't risking customers leaving because of account issues after conducting some tuning it appears that the f1 score has been decreasing from 0.74 to 0.71 after tuning using pycaret this decrease may, cause by, uh, may, may be caused by several factors, such as suboptimal parameter settings during the tuning or even the variation of algorithm used in tuning that might not align well with the data characteristic. I would personally not recommend Bangdanamon to use this model immediately without some improvement because the accuracy score is only 74% however to improve the model in performance further exploration of hyperparameter tuning settings such as experimenting with um, learning rates or like max depth and so on and or maybe an alternative algorithm such as lightgbm or catboost which are also a gradient boosting frameworks and also more comprehensive feature engineering could be considered well, last but not least, as we've discussed the demographic earlier at the EDA, as an analyst, here's a couple of suggestions for improvement. The first one we have a tailored strategies Based on the age group distribution, Bangdanamon could develop customized financial products and services that cater the specific needs and preferences for different specific segments, customer segments. For instance, targeting retirement planning services for the retirees or even offering a financial education for the young adults. This could also be aligned with the targeted marketing points as these two approaches could increase customers engagement and loyalty. The second one we have preventing default program to address the issues of a default, bank could consider implementing proactive communication and reminders to customers about payment due dates. Educating customers about the potential consequences of the defaults. The third one is the continuous monitoring which is a conducting periodic analysis can provide insight into effectiveness of implementation strategies as needed to achieve the bank's goals, which is reducing the defaults. Implementing the proposed um, strategy will enable bangdanamon to enhance customer customer contentment, reduce default customers, and optimize services across diverse customer segments. Before we close the presentation, let's try to, text, to test the model together from the deployment. So basically, this is what the website deployment looks like, and the admin could just simply um, uh, input their customer ID, their limit balance, along with their repayment status according to each customer's. For instance, this customer ID has a limit balance of $100,000, and um, the customer always pays the bills on time. So, in my basic understanding, I predict that this uh, I predict that this customer will probably not be defaulted. And as the model predicted. Based on the input, the placement model predicted will not be defaulted, even though it is only um, achieved up to 74% of uh, F1 score accuracy. But the model can still predict um, the result accurately. That is all for my presentation today, and thank you so much for your time. Oke, okay, thank you Nediva Safira. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Nediva. Terima kasih atas presentasinya. Langsung saja waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Baskoro untuk memberikan pertanyaan dan juga feedback. Oke, okay, thank you Nediva. Jadi ini topiknya uh, churn customer juga ya? Uh, default default. Credit payment default. Credit payment default. Oke. Okay. Uh, coba tadi back uh, coba slide satu deh yang mana pak nah oke okay, stop di sini oh. deh konklusinya di sini uh, mengacu pada dari hasil result dari modelmu atau just assumption Uh, mengacu dari hasil idea aja sih pak ini lebih ke, -ke kayak business implementationnya buat nanti suggestion buat business implementationnya. Oke. Okay. Berdasarkan dari idea. Coba targeted marketing tadi idenya apa? Uh, targeted marketing itu bisa sebenarnya belum aku sebutin, cuman bisa untuk kayak kalau misalnya bank itu setelah aku banyak yang uh, kolaborasi sama airlines bisa juga untuk menjadi perks uh, miles atau bisa juga untuk menjadi promo-promo airlines gitu target marketing bisa jadi seperti itu eh sesuai dengan customer segmentasi tadi gitu hmm, okay. based on age group uh -huh. back satu seratus coba berarti kamu cobain berapa model tuh tiga tiga 8. Ya, karena cobanya melalui Pi chart untuk uh, time efficiency. Jadi hmm. mencoba dari 8 ini sih, Pak. Dan kamu ngambil scbus karena karena F1 skornya nya itu uh, paling tinggi di antara model-model yang lain. Assembly as begitu. Oke. Okay metrik lainnya juga lebih tinggi ya, paling tinggi dia ya. Iya. Yeah. Okay. Uh, slide slide sebelumnya. Slide sebelumnya, cuma matrix. Sebelumnya lagi. Sama, sama yang tadi. Sebelumnya lagi. Nah, ini kan berarti uh, yang korelasinya tinggi gitu kan. P0, 2, 3, 4, 5, 6. P1-nya kenapa nggak ada? Uh, di dataset juga emang nggak ada p sih. Oh, emang gak ada. Uh, uh, emang tidak ada. P0 sampai 2 3 4 gitu. Artinya nih uh, P0 itu apa? Pada saat dia apa sih? Pinjam berarti kalo bulan itu bayar. Kalau Iya, kalau misalnya gitu P0 ya? dia itu lebih ke bayar tepat waktu sih, Pak. P0 dia bayar tepat waktu. Kalau uh -huh. P1 dia telat 1 bulan, nunggak 1 bulan, oh. P2 nunggak 3 bulan, salah 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya gitu. Oh, oke. Okay.

kalau dari data saya itu cuma kredit default aja sih. Kredit default aja, uh, loan biasa gitu misalkan itu ya. Harusnya sih yang kredit terbiasa. Hmm. Oke, okay. dari, dari hasil ini artinya apa sih? Uh, aku bisa mengidentifikasi, oh ini customer ini akan default. Berarti setelah bulan ketujuh gitu? Hmm. Atau apa, menurutmu? Sebenarnya kalau sebagusnya sih dari lebih awal kayak dia udah nunggak tiga empat bulan itu as a minimum kalau bisa udah default gitu pak begitu sih dilihat dari situnya jadi yeah. kalau bisa jangan jangan nunggu sampai dia nunggu lima bulan enam bulan gitu nah itu dia kalau bisa berarti kan jangan sampai enam bulan yeah, yeah. betul ya betul. kelamaan iya yeah, betul nah, Iya kan artinya apa ketika kamu memilih parameter ini kamu juga harus tahu bisnis hmm. uh, apa objektifnya dulu hmm. gitu ya kalau kamu merasa, uh, misalkan uh, kamu sebagai ini ya banknya gitu ya, hmm. jangan kamu sebagai customernya. Kalau kamu sebagai customernya, ya udah ibaratnya 10 bulan aku nggak bayar, aku nggak ditelepon sama debt collector pun, okay, ya, itu oke kan? gitu kan? Justru senang gitu kan? Iya. Ya. Tapi kalau sebagai banknya itu bahaya. Coba, ya. Gitu kan? Betul ya? Betul artinya apa? Kamu harus juga mendefend your model itu based mm -hmm. on your objective. Kalau dari bank itu enam bulan sudah kelamaan, ya kamu harusnya nggak boleh dong melihat oh, iya. enam bulan ke belakang kelamaan. Yeah. Artinya apa? Nggak usah pakai model ini. Udah, gue cek aja data telat yang telat tiga bulan berapa. Udah itu yang gue hajar, udah gitu. Yang gue follow up maksudnya mm -hmm. gitu ya. Bukan dihajar tuh, di follow up maksudnya gitu. Bukan di debt collector terus dihajar-hajar gitu. Bukan begitu maksudnya. Mm -hmm. <laughs> Oke. Okay. Ya. Gitu ya. Paham, Pak. Gitu. Walaupun secara uh, skor oke okay lah 0.25 sampai 0.38. Cukup mungkin 0.23 eh uh, P023 itu sudah cukup sebenarnya gitu. Iya, salah juga sih, Pak. Saya uh, threshold saya itu 0,15 makanya saya masukin gitu. Iya, yeah. itu dia. Mm -mm. Aku mencoba menyeimbangkan gitu ya maksudnya uh, your understanding tentang bikin model sama mm -mm. bisnis gitu oh, yeah. Oke. Okay. Mm -mm. Kalau kamu tetap hajar dengan your uh, understanding bahwa enggak, aku cuma mau nya 0,15 gitu yeah. ya. Tapi risikonya seperti ini. Yeah. Betul ya, Betul. artinya apa? Aku berusaha nge-detect uh, my customer itu bakal default atau enggak setelah bulan ke-6, eh setelah bulan ke-7 berarti kan, oh ya, 6 lah, 6 atau 7 lah, seperti itu kan gitu, dari model ini ya, mm -hmm. gitu lah. Okay? Oke? Okay. Kalau aku bisa cut dia di 3 bulan aja, seperti itu, atau mungkin even di 2 bulan gitu ya. Ya, yeah, I will get better result. Gitu. Artinya apa? Aku bisa follow up customer ini lebih lebih cepat. Oke ya, gak ada idea ya. Yeah. Mm -mm. Ada lagi nggak? Coba <laughs> sebelumnya deh. Nah, sebelumnya lagi. Oke, okay, distribusi ini. Young adult, adult, retire. Tadi kan kalau salah ada umurnya ya, retire itu 60 up. 60 ke atas. Oh. Adult itu 40 up. Adult itu empat 40 yang, sampai iya 59 kan? Ya? Tuh, aku aja masih ingat kok. Oh. Dek deg Nah, bahagianya sih aku termasuk young adult berarti gitu loh. Di sini aku masuk yang adult gitu. Uh, Menurutmu kamu pas membagi ini ketiga ini itu based on apa sih gitu based on ah coba-coba ya kira kayaknya kayak bagus nih aku coba aku dari ini dari data setnya udah aku potong aja lah e, 20-40 jadi yang sampai 40-60 jadi ideal sisanya ditanya gitu atau atau gimana? E, Logiknya seperti apa tuh kamu bikin seperti ini? Um, awalnya ngebagi itu kayak ngelihat di internet gitu pakai yang adults sampai adults itu rata-rata range berapa adults range berapa terus yang retire itu range berapa terus disesuaikan sama data setnya sekiranya dari rentang umur berapa sampai umur berapa kayak gitu di, untuk kebagi untuk menjadi tiga oh. age group. Oke, okay. kenapa harus dari internet kamu ngebagi seperti ini? Karena kalau uh, dari domain knowledge saya saya mikir yang adults itu cuma sampai 20 bahkan, hmm. tapi ternyata kalau dilihat dari internet ternyata yang adult itu lebih dari dari 20 juga masih termasuk yang adult gitu. Gitu, mm -mm. yakin? Yeah. I'm not sure about that. Yeah. Karena gini, interpretasi mm -mm. orang di luar sana itu bisa beda-beda. Mm -mm. ya yeah. Interpretasiku dengan uh, definisi young adult dengan interpretasimu mungkin beda. Mm -mm. Betul ya? Betul. Aku bilang young adult let's say, uh, aku bilang udah 20-30 yang adult 30 hmm. sampai 40 uh, 30 atas mungkin adult hmm. seperti itu ya retirement retirement itu pun juga something yang uh, debatable oh. artinya apa kamu usia setitik 60 ya yeah. belum tentu semuanya 60 mayoritas hmm. eh, apa namanya penduduk kita Indonesia karyawan hmm. karyawan itu berapa Paling lima, 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 lima enam, udah itu kan? Iya ya kan? Kenapa uh, aku tekankan seperti ini ya? Karena umur itu relevan buat kita. Hmm. Pemberian insurance misalkan seperti itu, umur itu sangat precise. Kamu harus ber define Berapa umurnya dia gitu? Loh. Ya. Kenapa? Kenapa semakin tua dia akan semakin mahal kan? Gitu kan? Iya. Ya enggak? Mm -mm. Betul ya, secara secara kos, secara biaya itu. Artinya apa? Di banking, financial industry, age itu uh, matters gitu ya. Jadi kamu jangan uh, apa namanya? mendefend something uh, kayak bikin uh, segmentasi seperti ini hanya based on dari internet, dari uh, even your own understanding itu, jangan But again, you have to justify your idea dengan this objektif gitu ya, oke, okay. ya itu sih aku yang menekankan di sini sih, e, apa namanya, e, karena apa, behavior orang ketika young adult kamu satu ini sini, 21 sampai 39 satu ini sini, berbeda, red, uh, different, mm -mm. ya kan, yeah. yang 21 tadinya dia baru lulus, lulus. Yeah. kamu bandingin dengan orang-orang yang udah 14 tahun, 15 tahun kerja, ya. ya, yang tadinya masih single, udah triple atau quartet gitu, maksudnya udah punya anak, ya, ya. udah punya anak satu, udah punya dua gitu maksudnya, ya. nggak cuma double lagi gitu ya. bisa triple gitu loh, ya. ya kan, so kebutuhannya berbeda, ya. behaviornya berbeda, landingnya pun berbeda, ya enggak. Mungkin umur 21 landingnya apa kalau ngelun -loan, loan itu paling konsumtif. Iya, konsumtif behavior. Paling beli apa laptop, nyicil katakanlah gitu. Ya kan? Apa? Apalagi handphone misalkan gitu. Ya kan? Nyicil. Pinjam, sorry bukan nyicil, pinjem ya, pinjem. Ya, lesnya nyicil lah gitu. Tapi kalau uh, umur 39 udah berkeluarga, housing ya. loan ya. Yeah. Something yang dari karakter aja udah beda jauh gitu loh. Kita ngomongin 10 juta compare dengan ratusan juta ataupun miliaran. Oke. Okay. So itu uh, matters ya. So uh, itu aja pesanku, uh, apa namanya? Jadi ketika kamu mau mendefend model itu kamu harus menyesuaikan juga dengan uh, bisnisnya gitu ya. Dengan apa yang mau ditarget gitu. Gitu ya. Oke, okay, thank you. Thank you. Nadiva. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Nediva Safira. Eh, boleh, aku toilet dulu. Enteng. Oh ya, silakan Pak. Baik, uh, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi secara online dari Zidni Yasrah Salum. Tapi kita akan break sejenak. Jadi untuk teman-teman yang di sini kalau mau ke toilet silahkan. Dan untuk Mas Zidni yang berada di Zoom silahkan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu sambil menunggu. Terima kasih. Selamat siang semuanya, nama saya Arvin Melvilo, biasa dipanggil Arvin atau Vilo. Saya memiliki background di teknik informatika, tepatnya lulusan S2 di Binus University, jurusan Magister Teknik Informatika. Di HacktiveX sendiri saya belum mengerjakan beberapa Project machine learning, dan hal tersebut membuat saya mampu mengena mengerti mengenai beberapa model machine learning lebih mendalam, dan mengatasi data-data yang sesuai sebelum diprediksi dalam machine learning. Dengan pengalaman saya di data analis dan data engineer, sebelum saya masuk ke efektif, ek, saya yakin saya dapat lebih cepat beradaptasi di perusahaan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, saya rasa saya merupakan kandidat yang tepat, as a data scientist ataupun data analis. Halo semuanya, saya Farhan. Apakah Anda tahu cara menentukan nasabah mana yang kemungkinan tidak melunasi pinjamannya, dan juga kerugian yang ditanggung oleh perusahaan jika nasabah tersebut tidak membayar? Nah, saya tahu cara untuk menentukan nasabah yang mana, dan juga kerugian perusahaan yang ditanggung dengan cara menggunakan machine learning dari scikit-learn seperti klasifikasi itu untuk menentukan nasabah yang mana yang melunasi atau tidak dan juga menggunakan regresi untuk menentukan perhitungan yang kerugian ditanggung oleh perusahaan. Oke, terima kasih saya Desi Rata Pemala, seorang data head to HTB yang sebelumnya memiliki background sarjana teknik fisika. Pada final project ini, saya memprediksikan klien yang akan berlangganan deposito berjangka untuk memaksimalkan jumlah klien yang akan berlangganan sesuai dengan biaya marketing yang dikeluarkan. Didapatkan modal terbaik adalah tuning fungsi boosting dengan tingkat akurasi hingga 88%. Untuk project lainnya, bisa langsung ke akun saya di Desi Rata Pemala. Terima kasih. Good day, everybody, I'm Eddie Asta and I'm a former graphic designer who is diving into the world of data analysis with a strong creative mindset. My graphic design experiences has given me an eye for aesthetic and knack an for problem solving. Now as a data analyst, I'm really passionate about translating complex information into a clear captivating visual stories. So, let's work together to turn data into an engaging narrative that drives informed business decision. Thank you. Bayangkan sebuah Baik kita akan segera mulai kembali Presentasi terakhir Dari peserta kelas online Bootcamp Data Science Active Aid Saya mau tanya dulu Mas Zidni sudah siap di Zoom mas? Uh, sudah kak Baik, kalau begitu waktu dan tempat saya berikan kepada Mas Zidni dengan proyeknya Money Laundering Analysis. Oke, terima kasih. Uh, selamat siang uh, Pak Basporo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Zidni Asra. pada siang hari ini saya akan membahas tentang anti money laundering. Buat yang belum tahu, money laundering atau pencucian uang itu adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Menurut United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, estimasi jumlah money laundering secara global itu bisa mencapai 800 miliar sampai 2 triliun US dollar. Sebagai perbandingannya, PDB Indonesia di tahun 2021 itu adalah 1,18 triliun US dollar. Bisa dilihat kalau jumlah pencucian uang ini bahkan bisa lebih tinggi dari PDB negara Indonesia. Dengan tingginya nominal tersebut menunjukkan kalau sebenarnya masih banyak oknum-oknum yang bisa dengan mudah melakukan praktik money laundering. Jadi apa yang bisa dilakukan? Gimana cara mengatasi hal ini? You know, they are there but you can't see them. Quote ini sangat mencerminkan kasus money laundering. Kita tahu kalau kasus ini ada, tapi kita nggak bisa ngelihatnya. Karena untuk mendeteksi money laundering ini sulit dan bisa dibilang kalau ini adalah salah satu problem terbesar bagi financial industry yang memang belum ada solusi untuk mencegahnya 100%. Tapi tentu aja sudah dilakukan beberapa upaya untuk meminimalisir terjadinya kasus money laundering. Eduardo Arbizu, petinggi di BBVA, salah satu bank terbesar di dunia, menekankan bahwa peran bank itu sangat penting dalam mengenali dan mencegah pencucian uang. Karena mereka berfungsi sebagai, seperti sistem peredaran dalam ekonomi. Uh, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan bank dalam menangani kasus pencucian uang ini? Jadi secara umum ada empat hal. Itu yang pertama ada know your customer, ada customer due diligence, ada customer and transaction screening, ada suspicious activity reporting nah dikarenakan data set yang akan dipakai adalah data yang berisi, berisi transaksi maka uh, kita di sini akan berperan pada bagian transaction screening di mana kita akan mencoba untuk mencari tahu pola transaksi money laundering menggunakan metode metode machine learning muncul pertanyaan lagi kenapa harus machine learning karena kebanyakan financial institution atau bank itu pada umumnya masih menggunakan metode yang namanya rule based system Secara singkatnya rule based ini adalah sistem yang udah uh, di predefined. Maksudnya sistem ini udah diberikan uh, berbagai kriteria dan rules mengenai ciri-ciri dari transaksi pencucian uang itu seperti apa, Nah, jika ada transaksi yang sesuai dengan kriteria yang udah di define tadi, maka transaksi tersebut akan di flag atau ditandain untuk diinvestigasi lebih lanjut masalahnya rule based ini sangat memakan research dan juga waktu untuk membuat membuat eh, untuk membuat uh, rules rules yang jumlahnya itu bisa sampai ratusan atau bahkan ribuan kalau kita pakai machine learning itu kita nggak perlu membuat berbagai kriteria dan rules tersebut dan juga diharapkan kalau machine learning ini akan lebih baik dalam mengklasifikasikan kasus kasus uh, money laundering jadi objekti, objektifnya di sini uh, saya akan me, uh, membantu financial institution dalam mengurangi kasus transaksi pencucian uang dengan cara membuat model machine learning untuk memprediksi apakah ada indikasi money laundering pada sebuah transaksi. Oke, okay, sekarang kita bisa bahas mengenai dataset yang digunakan. Pertama ada kolom tanggal transaksi. Jadi uh, transaksi yang ada di dataset ini sebenarnya hanya 10 hari dari tanggal 1 sampai 10, tapi di plot ini kelihatan kalau ada transaksi tambahan dari tanggal 11 sampai 17 itu memang diberikan karena biasanya skema money laundering ini baru bisa selesai dalam beberapa hari. Selain ini ada distribusi perbandingan transaksi. Data transaksi yang bukan money laundering atau transaksi yang legal itu ada sebanyak 99,9%. Dan transaksi yang dilabel sebagai money laundering itu cuma ada 0,1% aja. Jadi ada ketidakseimbangan yang sangat amat besar di dataset ini. Setelah itu ada payment currency, terlihat kalau dari data yang paling banyak itu menggunakan mata uang US dollar. Setelah, setelah itu ada payment format, ini juga bisa dilihat kalau format cek ini paling banyak di dalam dataset, tapi kalau kita lihat juga di table yang paling kiri itu, kelihatan kalau ACH, format ACH itu adalah format yang paling banyak digunakan oleh pelaku money laundering. ACH ini adalah metode transfer elektronik antar bank yang banyak dipakai di Amerika. Jadi setelah saya cari tahu lebih lanjut ternyata metode ACH ini memang lebih menarik bagi pelaku pencucian uang soalnya informasi mengenai pengirim dan penerima itu sangat terbatas kalau menggunakan ACH. Jadi e, bisa dibilang kalau itu bakal lebih aman bagi mereka. Oke, untuk algoritma di sini ada Isolation Forest, ada Local Outlier Factor, ada e, ini dua ini algoritma anomaly detection terus di sini ada Logistic Regression dan Random Forest setelah dievaluasi dan diimprove juga uh, kita kita bisa lihat kalau hasilnya hasil random forest ini mempunyai skor yang lebih uh, saya uh, kalau uh, skor random forest ini lebih baik dari uh, skor yang algoritma lainnya tapi ada kelemahan dan kelebihannya kalau kelebihannya uh, pada model random forest ini recall-nya itu tinggi pada yang kelas 1 itu yang kelas money laundering itu menandakan model ini bisa dengan baik memprediksi kasus-kasus money laundering. Kalau menurut saya dalam kasus money laundering kita harus berupaya untuk meminimalkan nilai e, false negatif yaitu e, kasus di mana model itu memprediksi yang sebenarnya adalah transaksi money laundering tapi diprediksi sebagai yang transaksi yang normal. Kekurangannya pada precision yang rendah pada kelas 1 itu yang kelas money laundering, itu menandakan masih banyak kasus-kasus yang diprediksi sebagai money laundering. Tapi cuma beberapa dari mereka yang betul-betul positif kalau itu adalah kasus money laundering. Nilai precision yang rendah ini menandakan kalau banyak kasus uh, false positif. Jadi untuk kedepannya bisa dilihat kalau adanya limitasi pada model yang telah dibuat ya terlihat dari masih banyaknya kasus false positif, itu kasus yang jumlah transaksi yang ini sebenarnya normal, tapi salah diprediksi oleh model sebagai money laundering. Kedepannya kita bisa melakukan hyperparameter tuning untuk mencari hyperparameter yang lebih optimal atau kita bisa menggunakan model yang lebih advance seperti artificial neural network di mana dia mempunyai ability untuk menangkap pattern dan interaksi pada data yang lebih kompleks. Balik lagi ke pertanyaan awalnya, apakah model machine learning tersebut bisa mengurangi kasus transaksi pencucian uang? Jawabannya bisa, Uh, jadi walaupun memang ada beberapa limitasi, tapi perlu diingat lagi kalau model yang dibuat ini hanya subset atau hanya sebagian kecil dari uh, sekian banyak prosedur AML atau anti money laundering itu pada bagian transaksi screeningnya. Jadi output dari model ini bisa difilter lebih lanjut dengan menggunakan metode-metode lainnya. Mungkin itu aja dari saya. Uh, terima kasih. Oke, okay, baik. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Mas Zidni Salom Oke, okay, langsung saja ke Pak Baskoro untuk komentar dan juga tanggapannya. Oke, okay. terima kasih Zidni. Sama-sama, Pak. Eh, Kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran, Pak? Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, thank you ya kamu udah memilih tema ini, eh uh, money laundering gitu ya. Jadi ini Aku cukup kaget sebenarnya, kamu apa namanya membeli tema ini? Kan, dengan tema ini cukup sulit sebenarnya, gitu ya. Dan kamu berani mencobanya, gitu ya. But let's see ya, apakah uh, maksudnya uh, projectmu ini bisa menjadi number one atau or not, gitu ya. Let's see. Pertama, aku pengen tahu dulu datanya seperti apa sih yang kamu olah. Oke, okay, uh, jadi datanya ini adalah data yang sintesis eh, sintetis jadi ini data yang dibuat oleh IBM perusahaan IBM itu datanya dibuat menyerupai eh, apa keadaan di dunia nyata jadi pakai virtual world environment gitu buatnya ada jurnal yang mengatakan eh, yang jurnal eh, cara dibuat apa dataset ini jadi ada jurnalnya ada papernya itu dijelaskan di sana cara buatnya eh, sebagaimana mungkin untuk eh, menyerupai data yang asli gitu boleh dilihatin, gak datanya kayak apa? Oke, okay. Eh, Sebentar, hmm. uh, datanya ini. bentuknya Mana pakai data yang ini? Hmm. Uh, ke bawah uh, metadatanya apa tadi? Hmm. yang raw datanya benar-benar gak ada ya? yang gimana pak? raw datanya, raw data. oh yang udah maksudnya udah di download kita? Gitu. Uh. Um, kalau di notebook saya liatin sedikit kayak gini sih. Oke, okay. ini ya berarti ya from bank account to bank account, mount receiving one, one one payable is laundering or not. Oke okay, berarti ini udah predefined ya is launderingnya ya. Jadi itu udah ada flag zero or one gitu ya? Eh ya udah di flag sama pembuat datasetnya. Oke. Okay. Kalau misalkan ini artinya kamu sudah memakai dataset yang ready, kemudian kamu hanya membuat uh, apa tadi clustering atau classification tadi kau bilang? Ini classification. Classification, classification doang gitu kan? Uh, laundering yes or no gitu aja kan? Based on data ini gitu ya. Misalkan mm -hmm, nih flag is launderingnya enggak ada tuh dan kamu harus mengidentifikasi Oh ini uh, apa namanya transaksi ini uh, kategorinya money laundering or not then what uh, apa yang akan kamu kerjain mungkin kita harus balik lagi ke metode rule base buat nentuin uh, ininya hmm, sebelumnya nih deh kamu tahu nggak sih money laundering itu jenis-jenisnya seperti apa? Terus uh, secara transaksi itu seperti apa gitu? Uh, jenis ininya Saya ada bikin sih di sini ada Beberapa jenis uh, ini ininya sih metodenya sih Ada tiga tahapan hmm, Coba kamu Apa Elabber Jadi ada, place, uh. di ada placement itu ketika dananya itu masuk ke dalam misal ke dalam bank ketika pelaku itu narok uangnya di misal ke dalam bank terus ada layering itu uh, untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari tindakan kejahatan jadi kayak ditutup tutupi uh, uang tersebut misal dibikin sebagaimana rupa agar uh, uang itu kayak sah gitu terus ada integration itu uh, upaya untuk menggabungkan atau menggunakan uang hasil money laundering itu untuk dinikmati langsung jadi, integration itu saat uang itu dipakai oleh pelaku pencucian uang oke okay. oke okay lah uh, ini karena kamu sadur dari ini ya sikapi uangmu itu ya uh, uh, iya, itu jadi ini dari situ kan nah, uh -huh. pertanyaanku contoh yang paling mudah deh misalkan placement Gimana cara tahu, oh, ini transaksi yang terjadi itu merupakan money laundering dengan uh, mode placement? Uh, mungkin bisa sih, pakai yang saya gunakan tadi, ya, transaction screening. Jadi, kita bisa lihat kalau ada orang yang meletakkan atau transfer dananya ke bank, itu uh, money laundering atau bukan. Jadi, bisa diklasifikasikan. Jadi kayak masukin dana ke bank itu kan bisa dibilang termasuk placement. Show me with your data. Uh, saya nggak nggak ada belum riset juga sebenarnya ini. Saya juga baru apa ya baru belajar juga tentang AML. Jadi saya nggak terlalu expert di bidang ini. Jadi ya saya juga coba. Uh, riset-riset juga dan di sini ada setiap statement yang saya buat di sini ada aninya ada, ada sourcenya sih. Oke. Okay. So begini sih nih. Sebenarnya topik yeah. ini uh, akan sangat wow gitu ya ketika uh, apa namanya? Maksudnya kamu benar-benar bisa mengidentifikasi. Oh, ini transaksi. Ini transaksi money laundering dengan metode placement. Oh, ini metode integrity. Gitu ya, sebelum kamu bisa uh, lebih jauh lagi membuat uh, klasifikasinya. Gitu ya, karena kalau datanya source memang udah teridentifikasi. Flag zero one-nya gitu ya, udah. Gampang gitu ya, e, kamu mau bikin klasifikasi itu juga mudah gitu ya. Tapi permasalahannya adalah kita nggak tahu nih, ini transaksi ini money laundering atau bukan, kan gitu awalannya. Ya <tuh> Betul ya gitu. Dan ketika e, apa namanya, kita mendetek, oh ini patternnya seperti apa sih gitu loh, untuk membuat. Kita, kita bisa mengidentifikasi oh ini pattern untuk placement, oh ini pattern buat eh, apa namanya eh, layering, misalkan seperti itu. Gitu. Nah, apa itu placement, apa itu layering, apa itu integration itu teman-teman eh, bisa search sendiri di Google gitu ya tentang anti money laundering sudah banyak. Eh, apa namanya bisa contoh-contohnya gitu ya. Eh, Cuma kalau dari sisi Ininya apa namanya? Contoh di datamu nih, misalkan akun akun to bank akun one montpet simbank is laundering zero Coba yang is launderingnya satu, udah coba kamu lihat. Hmm. betulan enggak ada contohnya sih. Soalnya emang jarang yang is laundering-nya satu. Oke. Okay. Ya sebenarnya kamu bisa aja uh, cek di datasetmu itu. Oke. Okay. Uh, apa namanya? Ya message-nya di sini sih uh, satu. Ya yeah, uh, terima kasih gitu ya kamu udah coba challenge yourself gitu ya untuk Uh, nge solve uh, apa namanya project ini gitu ya dengan anti money laundering. But uh, secondnya adalah kamu mesti belajar dulu gitu maksudnya apakah uh, money laundering mode atau model gitu ya itu bisa di apply artinya kamu tahu patternnya itu seperti apa sih gitu. Karena without pattern, uh, wet pattern dari setiap model itu sendiri itu akan susah kamu mengidentifikasi di uh, apa datanya, gitu ya. Karena so far yang kamu lakukan ini adalah udah terflagging zero one nya dan kamu melakukan uh, apa eh uh, klasifikasi gitu. That's easy gitu ya. Everyone can do it gitu ya. But Memflagging ini zero atau one at the first time ya at the first time it will be difficult ya kan gitu sih <laughs> karena ini terus terang maksudnya untuk data-data seperti ini itu kalaupun di banking itu kamu harus uh, kalau mau bikin sendiri ya maksudnya mau bikin kayak money ini sendiri ya kamu harus benar-benar bikin identifikasi itu patternnya seperti apa sih kalau ini tuh uh, apa placement atau layering gitu ya. Kamu harus mendefend itu sendiri gitu. Kalau nggak pakai ini ya, kalau nggak pakai tools-tools atau vendor yang udah proven gitu ya maksudnya ya gitu loh. Itu akan difficult, lebih difficult gitu. But it's good. Uh, thank you. Uh, Sydney udah mencoba uh, apa namanya anti laundering ini dalam project Hackathon. Okay, Oke, oh um, makasih ya. Pak. Oke, okay, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Sydney. Okay, okay. Nah. Telah selesai sesi presentasi dan penjurian untuk kompetisi Data Science pada Talent Showcase hari ini. Selanjutnya, dewan juri akan melakukan diskusi untuk menentukan pemenang Data Science Competition. Bersamaan dengan diskusi ini, kita akan istirahat sejenak selama 5 menit dan melanjutkan kembali untuk mengumumkan finalis terbaik. Terima kasih. atau filo. Saya memiliki background di Teknik Informatika tepatnya lulusan S2 di Binus University, jurusan Magister Teknik Informatika. Di HacktiveX sendiri saya belum mengerjakan beberapa project machine learning dan hal tersebut membuat saya mampu mengena mengerti mengenai beberapa model machine learning lebih mendalam dan mengatasi data-data yang sesuai sebelum diprediksi ke dalam machine learning. Dengan pengalaman saya di data analis dan data engineer sebelum saya masuk ke efektif X, saya yakin saya dapat lebih cepat beradaptasi di perusahaan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, saya rasa saya merupakan kandidat yang tepat as a data scientist ataupun data analis. Halo semuanya, saya Farhan. Apakah Anda tahu cara menentukan nasabah mana yang kemungkinan tidak melunasi pinjamannya dan juga kerugian yang ditanggung oleh perusahaan jika nasabah tersebut tidak membayar? Nah, saya tahu cara untuk menentukan nasabah yang mana dan juga kerugian perusahaan yang ditanggung dengan cara menggunakan machine learning dari scikit-learn seperti klasifikasi itu untuk menentukan nasabah yang mana yang melunasi atau tidak dan juga menggunakan regresi untuk menentukan perhitungan yang kerugian ditanggung oleh perusahaan. Oke, terima kasih. Bye saya Desi Ranta Komala, seorang data science dan selesai yang sebelumnya memiliki background sarjana teknik fisika. Pada final project ini, saya memprediksikan klien yang akan berlangganan di posito berjangka untuk memaksimalkan jumlah klien yang akan berlangganan sesuai dengan biaya marketing yang dikeluarkan. Didapatkan modal terbaik adalah tuning, -tuning boosting dengan tingkat akurasi hingga 88%. Untuk project lainnya, bisa langsung ke akun saya di Desi Ranta Komala. Terima kasih. Good day everybody. I'm Adia Star and I'm a former graphic designer who is diving into the world of data analysis with a strong creative mindset. My graphic design experiences has given me an eye for aesthetic and knack for problem solving. Now as a data analyst, I'm really passionate about translating complex information into a clear captivating visual stories. So, let's work together to turn data into an engaging narrative that drive informed business decision. Thank you. Bayangkan sebuah proyek kampanye marketing tanpa analisa dan evaluasi adalah seperti melemparkan ayam ke laut kehilangan arah, tak tahu harus melangkah kemana. Namun proyek yang saya buat telah menganalisa kinerja campaign yang dijalankan oleh bank XYZ dan membentuk model klasifikasi yang memprediksi apakah customer memberikan respon positif terhadap campaign yang dijalankan. Saya juga memberikan wawasan bisnis yang membantu campaign marketing Anda melangkah ke arah yang lebih baik, bukan hanya meluncur tanpa arah. Terima kasih. Uh, perkenalkan, nama saya adalah Zidnia Salom Saya adalah seorang data scientist yang baru saja menyelesaikan pendidikan di bootcamp Hacktivate. Saat ini saya masih melanjutkan pendidikan formal saya dengan mengikuti kuliah di Universitas Terbuka pada jurusan Sistem Informasi. Pada final project ini, saya mengambil topik tentang money laundering. Saya membuat model machine learning untuk memprediksi apakah ada indikasi pencucian uang pada suatu transaksi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Mehdi Mursalat Ismail, dan saya memiliki antusias yang besar dalam dunia data dan analisis. Saya percaya bahwa data memiliki potensi yang besar dalam memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan. Saya ingin berkontribusi dengan menerapkan kemampuan analisis saya untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan strategi yang lebih efektif. Terima kasih perkenalkan nama saya Muhammad Aji Satria Saya merupakan peserta dari Certificate Base 20 Remote. pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proyek saya yaitu tentang dari sistem terhadap pelanggan kartu kredit. kemudian ada dua pertanyaan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah karakteristik pelanggan manakah yang lebih cenderung untuk cer dan apakah model yang dibentuk sudah baik dalam memprediksi pelanggan cer. Mohon penjelasan jika saya memberikan gambaran yang jelas. Terima kasih. Halo saya mau beli. Dan salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dalam saham adalah dengan memperjualbelikannya. Entah saat itu naik, kita menjualnya ataupun saat rendah, kita membelinya. Tetapi kita harus tahu kapan saat dia tinggi maupun saat dia rendah. Oleh karena itu, saya membuat model prediksi untuk 30 hari ke depan untuk 10 saham. Sehingga meningkatkan profitabilitas, meningkatkan portofolio, dan meningkatkan perputaran uang. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. my name is ahmad hafiz. i'm an active data science graduate who have bachelor degree in mechanical engineering from bandung institute of technologies. i have worked for five years as engineers in companies that provide consulting services. and throughout my careers, i have learned how to research and develop products, communicate ideas to other people, and lead projects. now, i've set my eyes to data science career path, and i'm looking forward to have a career with you thank you so hello um, do you have a problem with uh, customer churning from uh, credit card usage well i have the solution for you so for the solution we are going to use a uh, machine learning technology to decide whether the customer to see whether the customer going to churn or not and then we're going to use that Uh, information to give the customer maybe like a discount or better service so they don't turn anymore. So yeah, thank you very much. Halo semuanya, nama saya William. Dan di dunia yang penuh tantangan saat ini memprediksi kegagalan bayar pelanggan menjadi krusial bagi bisnis. Apakah seorang pelanggan akan gagal bayar? Pertanyaan yang menantang, namun machine learning punya jawabannya. Saya mengumpulkan sejumlah besar data pelanggan lalu membuat sebuah model machine learning dan membuat model tersebut belajar dari data yang saya perlukan. Model ini memprediksi fitur dan pola tersembunyi yang mungkin terlewatkan oleh mata manusia. Ketika seorang pelanggan mengajukan pinjaman, model ini akan secara instan memprediksi kemungkinan gagal bayar. Dengan bertindak berdasarkan prediksi ini, bisnis dapat mengambil langkah proaktif untuk mengurangi resiko. Berkat machine learning, bisnis dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas, meminimalkan kegagalan bayar, dan membuat kesehatan finansial yang lebih baik untuk kita semua. Oke, okay, sekian terima kasih. Halo, saya Dwi Putra. Saya berpengalaman sebagai business development dan co-founder yang berhasil menarik 100 ribu pengikut dalam waktu 3 tahun dengan pendekatan analisis dan strategi yang kuat. Pendidikan di Activate memberikan saya keahlian dalam Python, SQL, statistika, machine learning, dan business insight. Pengalaman saya sebagai co-founder dan business development bersama dengan keterampilan teknis yang saya peroleh dari Activate Memberikan saya kombinasi yang untuk menjadi seorang data scientist di perusahaan yang. Bapak -Ibu pimpin. Hi there I'm Ferdi, a data analyst and data scientist who loves to exploring data to find new cool pattern and answer important question um, I'm all about helping teams to make a smart choice using facts. Let's dig into your data challenge together and make things happen. siang semuanya. Nama saya Arvin Melvilo, biasa dipanggil Arvin atau Vilo. Saya memiliki background di teknik informatika, tepatnya lulusan S2 di Binus University, jurusan Magister Teknik Informatika. Di HacktiveX sendiri, saya belum mengerjakan beberapa project machine learning, dan hal tersebut membuat saya mampu mengena mengerti mengenai beberapa model machine learning lebih mendalam, dan mengatasi data-data yang sesuai sebelum diprediksi ke dalam machine learning. Dengan pengalaman saya di data analis dan data engineer sebelum saya masuk ke efektif X, saya yakin saya dapat lebih cepat beradaptasi di perusahaan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, saya rasa saya merupakan kandidat yang tepat as a data scientist ataupun data analis. Halo semuanya, saya Farhan. Apakah Anda tahu cara menentukan nasabah mana yang kemungkinan tidak melunasi pinjamannya dan juga kerugian yang ditanggung oleh perusahaan jika nasabah tersebut tidak membayar? Nah, saya tahu cara untuk menentukan nasabah yang mana dan juga kerugian perusahaan yang ditanggung dengan cara menggunakan machine learning dari scikit-learn seperti klasifikasi itu untuk menentukan nasabah yang mana yang melunasi atau tidak dan juga menggunakan regresi untuk menentukan perhitungan yang kerugian ditanggung oleh perusahaan. Oke, terima kasih. Bye saya Desi Ranta Komala, seorang data science di Sulisan yang sebelumnya memiliki background sarjana teknik fisika. Pada final project ini, saya memprediksikan klien yang akan berlangganan di posito berjangka untuk memaksimalkan jumlah klien yang akan berlangganan sesuai dengan biaya marketing yang dikeluarkan. Didapatkan modal terbaik adalah tuning boosting dengan tingkat akurasi hingga 88%. Untuk project lainnya, bisa langsung ke konektifin saya di Desi Ranta Komala. Terima kasih. Good day everybody I'm Adia Star and I'm a former graphic designer who is diving into the world of data analysis with a strong creative mindset My graphic design experiences has given me an eye for aesthetic and knack for problem solving Now as a data analyst I'm really passionate about translating complex information into a clear captivating visual stories So let's work together to turn data into an engaging narrative that drive informed business decision Thank you Bayangkan sebuah proyek kampanye marketing tanpa analisa dan evaluasi adalah seperti melemparkan ayam ke laut kehilangan arah, tak tahu harus melangkah kemana. Namun proyek yang saya buat telah menganalisa kinerja campaign yang dijalankan oleh Bank XYZ dan membentuk model klasifikasi yang memprediksi apakah customer memberikan respon positif terhadap campaign yang dijalankan. Saya juga memberikan wawasan bisnis yang membantu campaign marketing Anda melangkah ke arah yang lebih baik, bukan hanya meluncur tanpa arah. Terima kasih. Uh, perkenalkan, nama saya adalah Zidnia Salom Saya adalah seorang data scientist yang baru saja menyelesaikan pendidikan di bootcamp Hacktivate. Saat ini saya masih melanjutkan pendidikan formal saya dengan mengikuti kuliah di Universitas Terbuka pada jurusan Sistem Informasi. Pada final project ini, saya mengambil topik tentang money laundering. Saya membuat model machine learning untuk memprediksi apakah ada indikasi pencucian uang pada suatu transaksi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Mehdi Salat Ismail, dan saya memiliki antusias yang besar dalam dunia data dan analisis. Saya percaya bahwa data memiliki potensi yang besar dalam memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan. Saya ingin berkontribusi dengan menerapkan kemampuan analisis saya untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan strategi yang lebih efektif. Terima kasih perkenalkan nama saya Muhammad Aji Satria Saya merupakan satu dari Certificate Base 20 Remote. Apalagi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proyek saya yaitu tentang dari sistem terhadap pelanggan kartu kredit. kemudian ada dua pertanyaan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah karakteristik pelanggan manakah yang lebih cenderung untuk cer dan apakah model yang dibentuk sudah baik dalam memprediksi pelanggan cer. Pengen penjelasan jika saya memberikan gambaran yang jelas. Terima kasih. Halo saya mau beli. Dan salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dalam saham adalah dengan memperjualbelikannya. Entah saat itu naik, kita menjualnya atau saat rendah, kita membelinya. Tetapi kita harus tahu kapan saat dia tinggi maupun saat dia rendah. Oleh karena itu, saya membuat model prediksi untuk 30 hari ke depan untuk 10 saham. Sehingga meningkatkan profitabilitas, meningkatkan portofolio, dan meningkatkan perputaran uang. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. my name is Ahmad Hafiz. i'm an active data science graduate who have bachelor degree in mechanical engineering from bandung institute of technologies. i have worked for five years as engineers in companies that provide consulting services. and throughout my careers, i have learned how to research and develop products, communicate ideas to other people, and lead projects. now, i've set my eyes to data science career path, and i'm looking forward to have a career with you thank you so hello um, do you have a problem with uh, customer churning from uh, credit card usage well i have the solution for you so for the solution we are going to use a uh, machine learning technology to decide whether the customer to see whether the customer going to churn or not and then we're going to use that Uh, information to give the customer maybe like a discount or better service so they don't turn anymore. So yeah, thank you very much. Halo semuanya, nama saya William. Dan di dunia yang penuh tantangan saat ini memprediksi kegagalan bayar pelanggan menjadi krusial bagi bisnis. Apakah seorang pelanggan akan gagal bayar? Pertanyaan yang menantang, namun machine learning punya jawabannya. Saya mengumpulkan sejumlah besar data pelanggan lalu membuat sebuah model machine learning dan membuat model tersebut belajar dari data yang saya perlukan. Model ini memprediksi fitur dan pola tersembunyi yang mungkin terlewatkan oleh mata manusia. Ketika seorang pelanggan mengajukan pinjaman, model ini akan secara instan memprediksi kemungkinan gagal bayar. Dengan bertindak berdasarkan prediksi ini, bisnis dapat mengambil langkah proaktif untuk mengurangi resiko. Berkat machine learning, bisnis dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas, meminimalkan kegagalan bayar, dan membuat kesehatan finansial yang lebih baik untuk kita semua. Oke, okay, sekian. Terima kasih. Halo, saya Edwi Putra. Saya berpengalaman sebagai business development dan co-founder yang berhasil menarik 100 ribu pengikut dalam waktu 3 tahun dengan pendekatan analisis dan strategi yang kuat. Pendidikan di Activate memberikan saya keahlian dalam Python, SQL, Statistika, Machine Learning, dan Business Insight. Pengalaman saya sebagai co-founder dan business development bersama dengan keterampilan teknis yang saya peroleh dari Activate memberikan saya kombinasi yang sempurna untuk menjadi seorang data scientist di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Hi there, I'm Ferdi, a data analyst and data scientist who loves to exploring data to find new cool pattern and answer important question. Um I'm all about helping teams to make a smart choice using facts. Let's dig into your data challenge together and make things happen. Kepada teman-teman, Hektif -teman Aid dipersilakan untuk kembali ke depan panggung dan duduk di tempat duduk yang telah disediakan, karena acara akan kita mulai kembali. Dan kita akan melakukan pengumuman penerima honors awards dan juga finalis terbaik dari data science competition. Jadi sekali lagi, untuk teman-teman Hektif -teman Aid untuk dapat bergabung, berkumpul di depan panggung dan duduk di tempat duduk yang telah disediakan. Terima kasih. Baik, sebelum kami umumkan pemenang data science competition, kami akan mengumumkan penerima honors awards. Honors awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada lulusan yang bernilai akhir 90%. Oke, langsung saja kita panggilkan yang pertama, ada Muhammad Aji Satrio Wiyogo. Kebetulan Mas Muhammad Aji ini hadir secara online ya, ya betul. Mbak Hana. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada Arvin Melvilo. Kepada Mas Arvin yang kabarnya hadir secara offline ya. Untuk segera naik ke atas panggung. Ya, selanjutnya Mbak Hana. Oke, baik. Selanjutnya ada Ridwan Mutakin. Ya baik. Yeah. Oke, okay. kepada Mas Sardi Irfansyah selaku koordinator fase 2 untuk program Full Time Data Science Activate, saya persilakan untuk naik ke atas panggung. foto bersama bertiga di tengah panggung. Iya. Senyumnya yang ceria dong mas-masnya. Ini kok suram sekali ya. Padahal penerima Honors Awards loh. Ya mungkin karena ini ya belajarnya tekun sekali sampai nilainya tuh 90% iya, akhirnya betul. ya lelah begitu ya. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Mas Ridwan dan Mas Arvin. Baik, selamat kepada Mas Ridwan Mutakin dan juga Mas Arvin uh, untuk pada, atas penerimaan honors awards. Dan selanjutnya kita akan mengumumkan Finalis terbaik dari data science competition, seperti biasa, dalam data science competition uh, kita mengambil tiga finalis terbaik, yang mana ini tidak ada urutan, ya. Jadi, tidak ada pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Oh, berurutan dari tadi dong, Mas Raka, ya, diinformasikannya. Oke, okay, jadi ternyata ada urutannya dari yang paling uh, baik sampai... Yang paling sedikit baik, gitu kali ya. Baik, <laughs> ini ada tiga nama finalis terbaik dari enam yang dipilih oleh Bapak Sadar Baskoro Seti Haji. Langsung saja, saya panggilkan pemenang yang pertama adalah Wawan Setiawan. Silakan naik ke atas panggung, Mas Wawan. Pemenang yang kedua adalah Ferdiansyah Ersatio, dan pemenang yang ketiga adalah Nadifa Safira. Ada informasikah Mbak Nadifanya ada di mana? Oh, lagi interview. Baik dilanjut aja ya, nggak apa-apa ya. Baik, kita lanjutkan saja dengan pengalungan medali. Untuk itu saya ingin mengundang Bapak Baskoro untuk mengalungkan medali kepada finalis terbaik kita. Baik, mungkin kita foto bersama, fa, bersama dulu, Pak Baskoro. Ya. Baik, terima kasih Pak Baskoro dan sekali lagi, kenapa? Ya, nanti di share Pak. Dan selamat kepada. Finalis terbaik yaitu Wawan Setiawan, Ferdian Ersatio, dan Nadifa Syafira atas kemenangannya dalam Data Science Competition. Dan sebelum kita menutup acara kita, saya ingin mempersilahkan kepada Dewan Juri kita, Bapak Baskoro, untuk memberikan pesan-pesan kepada lulusan Data Science Hective 8, Pak, untuk menyambut dunia yang sebenarnya ya setelah ini. Silakan Pak Baskoro untuk naik ke atas panggung. Baik, selamat sore rekan-rekan semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih mewakili Bank Danamon Indonesia atas kesempatannya yang diberikan oleh teman-teman dari Active Edge untuk boleh menjadi juri dan juga uh, interviewer untuk teman-teman HR. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian yang kedua, sebenarnya dari proposal-proposal project yang masuk itu sudah bagus gitu ya secara teknikal, gitu hanya saja memang uh, ini karena mungkin ada keterbatasan dari jumlah slide gitu ya kemudian waktu gitu sehingga uh, ada beberapa item-item yang memang mungkin miss seperti itu, tapi uh, saya sebagai juri juga memakluminya. Hanya saja mohon maaf untuk teman-teman tadi yang presentasi di depan karena pada kesempatan ini saya harus berlaku kritis gitu ya, karena kenapa gitu? Karena kasihan teman-teman udah tiga bulan belajar di sini, capek-capek, effortnya keras gitu ya. Tapi ketika dijuriin, bisa-bisa aja gitu ya. Maksudnya ya, oh ya bagus, oh ya ini ya. Saya mencoba untuk menyeimbangkan gitu, bekal -be bekal dari teman-teman yang udah peroleh di Executive Edge ini, yaitu bekal teknikal tentunya, gitu ya. Dan saya mencoba menyeimbangkan dengan kondisi bisnis yang real. Gitu. Ya memang teman-teman akan alami setelah ini, harusnya gitu ya. Dan goalnya teman-teman kan habis ini pasti coba berkiprah di dunia nyata, entah di industri apapun gitu ya. Dan teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang teman-teman ini mampu di data science. Apalagi banyak juga yang notabene pindah haluan gitu ya betul ya nggak semuanya dari computer science nggak semuanya dari matematik uh, statistik seperti itu saya lihat banyak yang wah, dari sipil gitu ya dari uh, kesehatan gitu wah, semuanya berlomba untuk jadi data scientist gitu it's good gitu and uh, kita juga harus apa namanya uh, Apa ya namanya ya, e, bingung bahasanya, tapi momentum data science yang sekarang lagi hype gitu ya, data gitu. Data itu kayak walaupun slogan data is oil itu udah dari 2009-2008 waktu saya pertama kali masuk di dunia data juga gitu ya, tapi sekarang pun juga masih oil gitu ya. So, momentum ini jangan sampai teman-teman tuh lewatkan gitu dan Jangan sampai juga ketika teman-teman dari bidang-bidang lain masuk ke dunia data science kemudian karena nggak cocok atau karena uh, apa berasa nggak growth kemudian pindah lagi ke dunia lainnya. Jangan seperti itu. Karena di dunia, dunia data konsistensi juga penting. Gitu ya. Dan ini data science seperti ini mungkin baru 30% aku bilang gitu. Masih ada 70% yang teman-teman dalemin gitu ya. Wah, kok, kok bisa 70%? Kalian harus belajar gimana uh, data preparation, data extraction, gitu ya. Teman-teman harus belajar itu dari data engineering. dari end to end, bagaimana data itu diambil dari source sampai benar-benar real di uh, pakai gitu ya. Jadi dari data extraction, processing, visualisasi, even sampai tadi conclusion gitu. Masih banyak conclusion-conclusion itu belum berdasarkan dari business sense gitu ya, but it's okay for now gitu ya, karena teman-teman masih belum mendalami, uh, belum, belum belum punya experience uh, secara nyata di dunia bisnis begitu ya, karena teman-teman harus experience dulu baru ngerti kan gitu kan, gitu, walaupun dari pembelajaran seperti ini ya sedikitlah gitu, uh, apa ngerti pun juga mungkin dari internet gitu ya, contoh tadi si masjid ini tadi kan, antri gitu kan. Dia mencoba tapi memang dari internet gitu. Dia belum uh, merasakan sendiri gitu ya. Jadi agak susah gitu ya untuk uh, apa namanya proof of concept uh, the project seperti itu. Nah uh, mungkin itu aja buat teman-teman semua. Jadi tetap semangat gitu ya. Uh, tetap semangat berjuang di dunia data gitu ya. Jangan apa kapok ibaratnya. Gitu Jangan apa tuh namanya down seperti itu. Uh, challenge-nya berat gitu ya. Jadi challenge-nya itu bukan di sisi gimana teman-teman bisa mendapatkan akurasi 80 Challenge-nya adalah bagaimana bisnis user itu buy in your idea, execute your idea. gitu Kenapa? Budget ada di tangan mereka. Gitu ya. Contoh, oke okay, kita udah punya modeling itu sekalian ya, maaf ya. Contoh teman-teman udah pu punya ini implementasi praktis ya teman-teman ya. Contoh teman-teman udah memang clustering ya, apa namanya classification misalnya seperti itu ya. Kalian dapatkan seribu orang. Ini yang seribu orang nih yang punya high probability to churn misalnya seperti itu. Permasalahannya bisnis buy in or not. Gitu kan. Kenapa? Eh ntar dulu budgetnya dulu lihat budget marketing campaign seperti itu. Gitu ya Artinya apa? Oh, dari seribu nggak bisa, hanya 500 aja. Artinya apa? Kita udah punya scoring customer, ya. Kita bisa, oke, okay, uh, lebih menteri dari sisi, dari sisi sizing customer. Oke, okay, kita pilih uh, top 500 yang memang potensi, ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi, uh, apa namanya uh, yang kita kerjakan seperti ini memang uh, baru, apa namanya? tiga puluh lah gitu, sisanya itu ya tadi eh justifikasi dari bisnis gitu ya so that's why business knowledge business understanding itu memang teman-teman harus pahami benar gitu ya jangan sampai kayak tadi ya ah yang penting resultku 0,15 gitu kan di atasnya aku ambil aja parameter semua gitu kan Eh apa loan-nya enam bulan nggak apa-apa lah gitu yes. kalau itu sampai di di depan bisnis, mati kita, benar ya, gitu ya. Oke, okay. so itu aja, uh, maksudnya uh, pada kesempatan ini aku coba uh, memberikan feedback, saran dan juga ya semoga kita bisa bertemu kembali gitu, entah di LinkedIn, entah di uh, apa, mungkin di Danamon, let's <laughs> join us gitu ya. Jadi kita akan belajar bersama untuk uh, apa namanya, membangun uh, data science Indonesia ini lebih bermanfaat lagi untuk uh, Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Baskoro. Benar ya tadi Pak Baskoro ini tough love, jadi tadi kalau teman-teman uh, finalis ada yang merasa wah ini susah banget ini pertanyaannya. Ya memang harus gitu, karena nanti waktu kerja pertanyaannya susah-susah dari itu tadi ya, bisnis, user, dari atasan-atasan, karena memang seperti itulah di dunia kerja. Benar kan, Nana? Betul sekali. sudah ada, Mbak. Nah, Diva, Mbak Nadiva menang lomba juara tiga Mbak. Selamat ya. <laughs> Tadi masih interview. Baik. Sekali lagi, kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Baskoro dan selamat kepada pemenang Data Science Competition dan juga penerima Honors Awards pada hari ini. Oke, okay. kita telah sampai di penghujung acara data science talent showcase. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri, Bapak Sadar Baskoro Hajid. Yang telah memberikan feedback luar biasa untuk lulusan, activate kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu rekruter yang telah hadir secara offline maupun online melalui Zoom. Tidak lupa juga, kami ucapkan selamat dan semoga sukses kepada seluruh lulusan bootcamp data science activate yang telah lulus pada hari ini. Akhir kata, saya Farah. Saya Hana mewakili Hektif Aid pamit undur diri. Sampai jumpa di talent Showcase berikutnya. Selamat, Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.